Tamu dari Gurun Pasir jilid 10. Pengaruh cinta jauh lebih besar daripada segala perasaan apapun. Heng Kowlo yang pada itu sudah jatuh cinta pada anak muda itu. Begitu mengingatnya, semangatnya bangun kembali. Pedang di tangannya bergerak lagi sangat hebat. Pihak lawannya semula sudah menganggap si nona bagai burung dalam kurungan yang akan dapat ditangkap dengan mudah. Sungguh tak pernah mereka pikir kalau dalam keadaan setengah tak bernapas itu Heng Hai Kowalon bisa mengadakan serangan membalas. Oleh karenanya maka hampir saja lolos nona itu dari kepungan. Tetapi rombongan orang itu kebanyakan merupakan orang kengol yang sudah banyak pengalaman, maka perubahan cepat itu dapat dihadapinya dengan tenang. Dengan demikian Heng Hai Kowalon sebentar kemudian lantas terkurung lagi dengan rapat dan kini tak mungkin lagi baginya keluar lagi dari kepungan yang bertambah rapat itu. Melihat keadaan demikian Heng Hai Kowalon dalam hatinya berkata sendiri sambil menarik napas. Panjang, suhu, muridmu sudah kehabisan tenaga. Aku tak mau sampai kasih orang tua kehilangan muka, sekarang aku hendak pergi. Adik Hang, Encimu sangat menyesal sekali, barusan tak seharusnya aku tanpa sebab menyalahkan kau. Tapi Encimu biar bagaimana akas menjaga kesucian dirinya biarlah di lain penitisan kita bertemu lagi. Dalam putus asa dan sedihnya, pedang si Nona sudah hendak menggorok lehernya sendiri. Tiba dari luar medan pertempuran terdengar suara orang membentak Enci, jangan bingung. Adikmu Lim Tiang Hang sudah datang. Tanda petik. Lalu sesosok bayangan orang cepat bagaikan kilat meluncur turun ke dalam medan pertempuran. Dengan beberapa kali mengeluarkan serangan orang yang mengepung Hai kowalon tadi sebentaran saja lelah dibikin kocar kacir. Rombongan orang itu agaknya takut benar terhadap anak muda yang baru datang ini, sebab begitu sampai mereka pada berseru dan kabur sifat kuping orang itu ketika melihat rombongan orang itu sudah pada kabur, segera maju dan mencekal tangannya. Heng Hai Kowalon, lalu dipeluknya Nona yang sudah lemas itu dan berkata, Xiao Tei karena terlambat sedetik saja, hampir membuat Enci celaka oleh mereka. Apa Enci tidak terluka? Heng Hai Kowalon setelah bertempur hampir tiga jam lamanya, tenaganya sudah habis sama sekali. Kala itu karena pergiharapan Sabtunya cuma pada Lim Tiang Hong, ia masih bertahan terus melawan musuhnya. Dan kini setelah melihat pemuda idamannya itu muncul tiba, turun tangan begitu tangkasnya membubarkan orang yang mengepung dirinya, lantas susupkan kepalanya dalam dada anak muda itu. Dia pingsan. Di wajah orang itu nampak senyuman iblisnya. Dengan cepat dibawa lari nona itu dan terus lari dan lari. Sampai di suatu kelenteng tua barulah berhenti ia berlari. Kelenteng tua itu tak ada penghuninya, tetapi di situ keadaannya ada sangat bersih. Orang itu letakkan dirinya Hai Konglong ke atas pembaringan, kemudian diserbu secara kalap. Hai Konglong dalam keadaan tak ingat diri, tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Sewaktu membuka matu dan siuman, baru merasa ada. Kejadian tidak beres atas dirinya. Sedang di situ Tampak Adik Hangnya tengah memeluk dirinya. Anak muda ini mengawasi wajah Nona di hadapannya dengan senyuman puas. Heran, sikapnya memperlihatkan tingkah ceriwinya, tidak seperti biasanya sehari. Bukan kepalang kagetnya si Nona Adik Hang kau, lalu didorongnya anak muda itu dari pelukannya, tapi orang itu malah maju dan memeluknya lagi semakin kencang. Heng hai, lo sebetulnya memang telah jatuh cinta pada anak muda di hadapannya. Maka hari itu, setelah ditolong dari bahaya, sudah bersyukur bukan main. Dan sekarang, ketika melihat tingkah laku anak muda itu yang seperti serigala kelaparan, meski dalam hati merasa tidak senang, tetapi biar bagaimana orang di hadapannya itu tetap adalah pemuda idamannya. Sekarang, setelah nasi sudah jadi bubur. Apa gunanya menolak lagi? Setelah agak bimbang sejenak, dapat juga hatinya dipengaruhi oleh rasa simpatiknya. Maka ia lantas balas. Memeluk, dan berkata, adik Hang, dengan care begini rasanya kurang pantas. Ah, kau benar keterlaluan. Dengan care demikian, dua makhluk itu menjadi lupa daratan dan akhirnya Hang Hai Kowelo dalam kelelahannya telah teridur. Ketika ia mendusin, Adik Hongnya ternyata sudah tiada, entah kapan ia sudah ditinggalkan dalam keadaan demikian. Heng Hei Kowalor kini merasa kaget dan gusar, hatinya menyesal. Sungguh tak dinyana kalau adik Hongnya itu ada satu pemuda pemogoran. Mengapa menggunakan waktu selagi orang dalam keadaan tak berdaya mengambil kesuciannya? Kini dengan begitu saja ditinggalkannya, maka meskipun Nona ini cinta sekali pada si pemuda meski sudah rela ia mengorbankan segalanya untuk kekasih itu, tetapi dengan perbuatannya yang bejat moral itu, biar bagaimana masih harus diselesaikan juga. Ketika melihat keadaan cuaca, ternyata hari sudah mulai sore. Maka dengan tindakan lesu setelah mengenakan pakaiannya ia balik ke lembah Buceng Hiap. Ia masih mengharap suhunya pada waktu itu sudah kembali dalam keadaan selamat. Siapa tahu begitu sampai di rumah gurunya, Heng Tianit Au itu nenek ternyata belum kembali. Maka dalam hatinya lantas berpikir, apa benarkah suhu telah mereka celakakan? Dengan pikiran tak keruan seorang diri ia kembali keluar dari dalam rumah, berjalan dengan langkah berarah mana semalam ia melayani musuhnya. Ia mencari dengan teliti, namun tak menemukan bekas apapun juga. Setelah berpikir sejenak, dalam soal ini lebih baik mencari Lim Tiang Hang atau suaminya lebih dulu. Dan kemudian mengajak pemuda itu bersama pergi mencari suhunya. Karena Heng Tianit adalah istrinya Bu Cheng Kiam itu juga berarti ia menjadi sumo ai Lim Tiang Hong. Sudah barang tentu anak muda itu tak berani menolak permintaannya, lagi pula ia sendiri dengan Lim Tiang Hong. Setelah terjadinya kejadian semalam itu, berarti sudah menjadi suami istri. Maka seharusnya ia lekas mencari anak muda itu untuk merundingkan soal selanjutnya. Mengingat lagi kejadian semalam, wajahnya merah seketika. Dengan pikiran kalut nona itu terus jalan dan jalan mencari Lim Tiang Hong. Menurut dugaannya, Lim Tiang Hang pada waktu itu mungkin sudah berada di rumah Sin Soan Cukat pergi menemui Xiao Yan. Bab 24 Sekarang mari kita lihat Lim Tiang Hang. Setibanya pemuda ini ke kota Kim Leng, terus dicarinya rumah Sin Soan Cukat. Sejak meninggalnya Heng Ling Chun Lon, rumah Sin Soan Cukat lantas menjadi tempat berkumpulnya orang golongan baik. Banyak tokoh asal orang baik yang datang ke kota Kim Leng kebanyakan menginap di rumah orang pandai itu Dan ketika Lim Tiang Hang tiba di rumahnya, Sin Soan Cukat dilihatnya sedang minum arak dengan si pengemis Matu satu Dua orang tua itu ketika melihat Lim Tiang Hang muncul, lantas pada balik metu dan ketawa terbahak-bahak Kata mereka hampir berbareng, kau benar hebat, lembah hang-hang kok yang menjadi buah Impian banyak orang jahat ternyata telah kau kunjungi, malah sudah berhasil mendapatkan nyali naganya yang sudah jadi batu itu. Penemuan ajaib ini benar bisa membuat kami orang tua bangka pada mengiri. Lim Tiang Hang bersenyum semua ini karena bantuan Jiwi Lo Chiam e sampai Bo Am e bisa menemukan benda ajaib itu demikian Lim Tiang Hang berkata merendah. Ketika orang itu selagi enaknya bicara sambil ketawa, Yan Jie mendadak lari masuk sambil berlompatan. Nona ini terus lari ke depan Lim Tiang Hang dan berkata dengan nada gembira, Engko Hong, kenapa hari ini baru kau datang? Lim Tiang Tiang Hang memegang tangan Nona itu berkata sambil ketawa getir, susah dibicarakan. Tanda petik. Dalam pada itu tiba metel Lim Tiang Hang dapat melihat metusin soan cukat dan si pengemis metus satu mengawasinya sambil ketawa. Maka wajahnya berubah merah seketika dan buru menghampiri si pengemis metus satu. Si pengemis metus satu malah ketawa terbahak dan berkata, Mari kita habiskan dulu arak dalam cawan ini. Setelah itu ia sendiri lantas menghirup araknya sendiri. Dan Lim Tiang Hang meski tak biasa minum, terpaksa juga mengawani orang tua itu menenggak arak. Pada saat itu Yan Jie yang sudah tidak kesabaran agaknya, lantas buka mulut lagi Koh Hang katanya kau pergi mengantar surat kenapa begitu lama, sampai dua bulan sekarang baru balik lagi? Ada soal apakah? Di jalanan yang bisa melambatkan urusanmu. Melihat perhatian nona cilik itu atas dirinya, Lim Tiang Hang bercekat dalam hati. Sebab sejak ia mengetahui mempunyai tunangan, yakni ketika bertemu dengan Yeuk Kok o e Ye Eng, terhadap kawan wanitanya selalu ia berlaku dengan hati sekali. Sekalipun ia masih belum tahu jelas apakah Yew Kok o e Ye Eng itu benar tunangannya atau bukan, akan tetapi tak boleh tidak ia merasa perlu kalau berhati juga. Ketika ditanya oleh Yan Jie, sambil gelengkan kepala ia menjawab, Sungguh panjang kalau mau diceritakan. Tanda petik. Kemudian ia lantas menceritakan dengan singkat semua pengalaman dalam perjalanannya. Si pengemis mati satu nampak garuk kepalanya yang tak gatal, setelah kerutkan kening lama juga, baru berkata, ini sungguh aneh. Kepandaian Heng Tianit Au ku tahu benar tingginya. Kenapa sampai ada orang yang berani menyerbu tempat kediamannya? Aku pikir dalam urusan ini tentu ada terselip apa. Menurut penglihatanku, urusan itu kebanyakan ada hubungannya dengan benda pusakamu, nyali naga pusaka yang sudah jadi batu itu. Lim Tiang Hang juga menganggap demikian, maka dengan suara cemas buru berkata lagi jika cuma lantaran itu sampai dia si orang tua mendapat kecelakaan, aku sungguh tak enak terhadap perguruanku sendiri. Sin So An Cukat lalu berkata sambil goyangkan kepalanya, karena semua sudah jadi begitu, kau juga tak perlu terlalu gelisah. Menurut pandanganku, sedikit keruwetan meski akan ada, tak nanti bisa sampai orang tua itu ketemu bahaya. Untuk tahun belakangan ini, orang yang mampu menggulingkan Heng Tianit Au hanya sedikit saja. Lim Tiang Hang meskipun dalam hati merasa perkataan orang pandai itu beralasan cukup kuat, tapi biar bagaimana hatinya masih merasa tidak tenteram, hingga untuk sesaat lamanya keadaan hening. Tiba Sin Soan cukat pentang lebar matanya, dengan suara berat membentak, sahabat dari mana yang datang berkunjung? Mengapa tidak mau turun? Dengan caramu seperti maling itu jangan sesalkan kalau nanti aku Sin Soan Cukat berbuat tak pantas membalas perbuatanmu. Setelah itu lalu berkelebat bayangan hijau, seorang wanita dengan pakaian ringkas warna hijau sudah melayang masuk dari atas genting. Yan Jie lantas mengenali orang yang baru datang itu, karena pernah sekali ia dimintai keterangan oleh orang itu yang menanyakan Lim Tiang Hong. Maka saat itu ia lalu mementak orang itu, aku yang sudah tahu kau bukan orang baik. Hari ini kau datang lagi, mencari kabar apa lagi kah? Orang yang baru tiba itu ternyata adalah Heng Hai Kowalonia sudah tidak seperti dahulu lagi, anggapnya itu sudah menjadi istri Lim Tiang Hong, buat apa malu lagi? Dan kini, ketika datang melihat Yan Jie begitu kasar dan mengejeknya, sudah tentu agak gusar hatinya. Seketika itu juga dengan suara dingin menjawab kata Yan Jie, kau jangan coba berlagak. Apa kau kira perbuatanmu sendiri pantas dipandang mata? Yan Jie tadi telah menyambut kedatangan Heng Hai Kolo dengan sikap kasar, adapun sebabnya karena ia telah salah paham. Anggapnya Nona yang baru datang itu segolongan dengan Im San Moli, yang datang untuk mencari kabar. Tidak nyana Heng Hai barbalik demikian mengejeknya, maka cemas juga hatinya, berbareng pun agak mendongkol. Dan setelah mengucapkan perkataan kau ngaco belo, lantas menerjang dan mencakar wajah wanita baju hijau itu. Heng Hai Kowelo yang saat itu sedang berada dalam keadaan kesal dan mendongkol, maka ketika diterjang oleh Yan Jie, dengan alis berdiri menyerang dengan tangannya, mengarah jalan darah Ciok Tai Hiat di badan Yan Jie. Lim Tiang Hang pada saat itu tahu sudah menyela sama tengah sambil berseru, jangan salah mengerti. Semua ada orang sendiri. Yan Jie lantas melotot sambil menyongkan mulutnya siapa kata dia orangmu sendiri? Pada saat itu si pengemis mati satu dan Sin Soan Cukat sudah pada memburu. Sin Soan Cukat menarik tangan Yan Jie, sedelang si pengemis mati satu menghadang depan Hang Hai Kowaloon. Lim Tiang Hang lantas memperkenalkan siapa adanya nona itu. Ia mengira setelah diperkenalkan satu sama lain, tentu kesalahpahaman tadi bisa dibikin habis dengan cepat. Tapi tak taunya kesalahpahaman itu selamanya takkan habis karena di antara kedua wanita muda itu bukan berebut apa, hanya ingin merebut cinta dan hati anak muda itu. Dalam hal ini Lim Tiang Hang sendiri masih seperti berada dalam kegelapan. Sedikit pun ia tak tahu kalau dua wanita itu dia mencintainya. Sebaliknya bagi Sin Soan Cukat dan si pengemis mati satu dua tokoh Kang Ong Kawakan ini sudah lantas mengerti duduknya hal. Setelah semua turun tangan, dua wanita itu akhirnya tidak jadi berkelahi. Tetapi toh masih pada mendendam dalam hatinya. Siapapun tidak mau membuka mulut untuk saling tegur. Mendengkol sekali mereka agaknya. Lim Tiang Hang merasa suasana seperti sudah panas, maka sengaja ia mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Sambil ketawa ditegurnya Hang Hai Kowalon Chi Kowalon, malam itu di lembah buceng Hiap sebetulnya telah terjadi urusan apa? Kau sendiri kan ada di sana apa tak tahu demikian jawab Hang Hai Kowalon ketus. Lim Tiang Hang dengan mata membelalak tajam berkata pula, Aku benar tak tahu semula aku dikerubuti oleh Imam Lionghou Kuan dan setelah berhasil pukul mundur mereka aku terus balik ke lembah tapi sudah tak melihat bayangan kalian murid dan guru tanda petik dan selanjutnya selanjutnya aku tidak berhasil menemukan kalian lantas pergi ke lembah Longfiao kok maksudku ingin menolong ibuku yang dikabarkan dibekuk mereka Perkataanmu ini kepada siapa kau tujukan kepadamu? Tentunya, enci. Fui. Henghai, kolon mendadak membuang ludah dan sambil menuding, "Mukanya Lim Tiang Hang berkata kau berani. Kata juga malam itu kau tidak melihatku, dan mukanya lantas merah membara." Benar, aku mencari kau sekian lama, tapi tak pernah menemukan jejakmu. Demikian, Lim Tiang Hang dengan wajah kebingungan berkata. Kalau begitu ketika aku di tengah jalan ketemu dengan musuh kuat siapa yang menolongku? Dan selanjutnya, selanjutnya. Tanda petik. Berkata sampai di situ, agaknya sukar ingin mengucapkan yang selanjutnya, parasnya terlebih merah lagi. Lim Tiang Hang tidak tahu perkataan apa yang ingin diucapkan nona itu selanjutnya. Dengan wajah minta keterangan ia berkata lagi, "Setelah aku berlalu dari selat Buceng, hiap aku terus ke lembah Longfiao Kok. Di tengah jalan sama sekali belum pernah menolong Bunci. Hang Hai Kou melihat lem Tiang Hang mungkir malam itu tak pernah melihatnya, tentu saja jadi kalap. Hampir saja karena satu jawaban yang belakangan ini air matanya mengucur keluar." Di mata orang lain pertengkaran secara demikian sebetulnya kelihatan terlalu berlebih-lebihan. Tetapi Heng Hai Kowelon sendiri anggap itu penting sekali. Sebab dengan mungkirnya Lim Tiang Hang dengan perbuatannya malam itu, tak ubahnya seperti hendak melepaskan tanggung jawabnya dari semua peristiwa di dalam kelenteng tua yang sudah mengorbankan kesuciannya. Dengan demikian bukankah berarti bahwa kehidupannya selanjutnya akan ditutup habis begitu saja? Maka seketika itu sambil kepalkan tangannya lantas berkata, Lim Tiang Hong, mari ikut padaku. Aku ada urusan penting sekali yang ingin dibicarakan di bawah dua pasang mata. Tanda petik. Dan tanpa berkata apapun lagi kepada yang lain, Nona itu terus lari keluar dengan hati panas sekali. Lim Tiang Hang terpaksa mengikuti kemauannya lari mengikuti di belakang nona itu terus keluar kota. Tiba di suatu tempat yang sunyi, Heng Hai Kon Lon tiba berhenti. Setelah berdiri berhadapan dengan Lim Tiang Hang nona itu terus berkata sambil gatrukan kakinya, kau sungguh kejam. Nona itu lantas mendekap mukanya dan menangis terseduh Lim Tiang Hang tahu, Selama berkelana di dunia, Kang O oh, Nona ini berkelana seorang diri hingga menjadi orang kosen yang jarang ada yang menandingi. Ia heran kali ini. Kelihatan si Nona begitu lemas lesu dan sebentar mengucurkan air mata. Bermula sangkanya kelakuan si Nona disebabkan karena suhunya belum juga diketahui jejaknya. Maka ia lantas mengusap pundak si Nona berkata dengan suara lemah lembut menciku walon. Kau jangan salah paham. Di Selat Buceng, hiap ada terjadi urusan. Buat aku, biar bagaimana, tak dapat mengelakkan tugasku. Kedatanganku ke daerah Kang Lam ini adalah untuk mencari si pengemis mati satu sekalian untuk merundingkan bagaimana kita harus bertindak lebih jauh. Sebaiknya berlaku tenanglah, Unci. Suhumu sudah mencapai taraf tertinggi dalam ilmunya, tidak nanti bisa ketemu bahaya. Dan masih pemuda itu mengira bahwa perkataannya yang diucapkan dengan sikap sungguh itu akan dapat meredakan hatinya. Siapa tahu semakin lama mengeluarkan suara, semakin nyaring suara tangis Nona itu. Dan tiba si Nona berkata dengan suara keras, "Tidak usah kata yang muluk. Aku cuma mau tanya satu. Perbuatanmu dalam kelenteng tua itu mau kau akui atau tidak?" Aku berbuat apa dalam kelenteng tua menanya Lim Tiang Hang dengan sikap kebingungan. Heng Hai Kowalo yang melihat tetap Lim Tiang Hang mengatakan tidak tahu semua urusan, membuat hatinya semakin panas. Dengan kalap ditariknya pedangnya sampai berbunyi mengaung dan sambil menudingkan pedang itu ke muka Lim Tiang Hang berkata, semula aku masih anggap kau orang baik, tidak nyana perbuatanmu lebih dari binatang kau sesudah menggunakan kesempatan selagi aku kehabisan tenaga mencemarkan kesucianku, sekarang ternyata kau mungkir terus. Hari ini kalau kau tidak memberi penjelasan padaku, antara kau dan aku jangan harap bisa hidup berdua. Kau mati atau aku mampus. Lim Tiang Hang yang mendengar kata mencemarkan kesucian itu, bukan kepalang kagetnya. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu berkata lagi bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Benar aku tak pernah berbuat. Itu pasti adalah perbuatan lain orang yang menyaru sebagai aku. Dan sekarang bagaimana dengan urusan ini? Heng Hai Kowloon sudah barang tentu tak mau percaya omongan si anak muda. Sambil ketawa dingin lalu berkata, mataku tidak buta. Aku tak mungkin bisa salah lihat orang. Jangan main gilalah. Sekali lagi kutanya, mau tidak kau pertanggungjawabkan perbuatanmu itu? Bagi seorang wanita, jikalau keadaan tidak terlampau mendesak, tidak nanti mengeluarkan kata kasar atau membentak, apalagi terhadap orang yang dimauinya. Akan tetapi Lim Tiang Hang yang benar memang tak pernah merasa melakukan perbuatannya, dikatakan nona itu, tentu saja tak mau mengaku. Maka ia lalu berkata setelah menarik napas panjang Enci Kou, "Loon, mohon kasuka percaya keteranganku. Bisakah kau percaya aku semacam orang yang kau katakan? Dalam hal ini pasti ada sebab lain. Mungkin Akaha. Barangkali ada orang yang menyaru Lim tiang hang lagi." Mengeru, "Menyaru katamu?" Dalam soal lainnya masih boleh kau kata begitu tapi kalau benar ada seseorang menyaru dirimu berbuat tidak patut terhadapku, henghai Hai maka itu berarti habislah harapanku untuk hidup. Tanda petik. Dalam cemasnya kembali Heng Hai mengisak tangis dan tersedu. Rupanya sudah tidak bisa berbuat apa lagi nona ini, hanya timbul satu harapan, apabila benar ada orang yang menyaru sebagai Lim Tiang Hong, ia berharap Lim Tiang Hong suka menjelaskan. Sebab jikalau tidak, bagaimana ia di kemudian hari bisa menemui orang? Maka dengan secara kalap nona ini maju dua tindak. Setelah mencekal dengan Lim Tiang Hong, sambil menangis Miraung berkata, Apa benar kau begini kejam? Kau adalah suciku, tidak nanti aku berani melanggar ujung rambutmu. Perbuatan itu benar bukan aku yang melakukan. Jikalau kau tetap tak percaya, aku boleh bersumpah di hadapanmu kepada Tuhan Lim Tiang Hang membersihkan dirinya Heng Hei pikirannya sudah kalut betul, tiba berteriak seperti lakunya orang gila Lim Tiang Hang yang melihat tingkah laku sucinya yang begitu sedih, mengetahui kalau saat itu kakak seperguruannya itu telah tertekan hebat batinnya, hingga pikirannya jadi berbah. Maka ia buru maju dan berkata sambil tarik lengan baju si nona, Encik kolon, harap kasuka berlaku tenang. Urusan sudah terjadi, seperti nasi sudah jadi bubur, lebih baik kita dayakan dengan lain akal, kita cari dulu orang itu dan nanti kita bicara lagi. Heng Hai Kolon mendadak berhenti ketawa dan mengangkat pedangnya menyerang Lim Tiang Hang secara orang kalap. Serangan yang dilakukan secara tiba itu, di mana Lim Tiang Hang sama sekali tak berferjaga-jaga. Hampir pemuda itu celaka. Saat itu pedang Hang Hei Kowalon sudah datang begitu dekat. Nona beringas seperti keranjingan setan, maka serangannya itu tak segan lagi rupanya. Tapi dasar jago tanpa tandingan, dalam situasi begitu kejepit, ia masih dapat menghindari serangan Hang Kowalon. Lim Tiang Hang setelah dapat mengelakkan setiap serangan dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang telah sempurna, terus-menerus mencoba meredakan kekalapannya nona itu. Akan tetapi biar pecah tenggorokannya barangkali Heng Hai Kowalon tak mau mengerti. Makin lama makin ganas serangannya. Pada saat itu mendadak muncul satu bayangan orang, yang dengan cepat mengulurkan tangannya menyampok pedang Heng Hai Kowelon dan berkata dengan suara keras, Nona, tahan dulu serangan. Ada urusan apapun, harus dirundingkan dengan pikiran dingin. Ketika Heng Hai Kow menengok, yang menghalangi tangannya itu ternyata adalah si pengemis mati satu. Tiba Sin Ona tancapkan pedangnya yang tersampok tadi ke tanah dan mendadak ia telah ketawa bergelak. Pengemis mati satu mengawasi Lim Tiang Hong. Selagi hendak menanya apa sebetulnya yang telah terjadi, Hang Hai sudah putar tubuh dan lari kabur. Lim Tiang Hang semula tercengang, dan ketika mendusin Hang Hai sudah lari jauh, lantas dengan suara cemas berkata, lekas kejar. Lekas kejar Nona yang sudah kalut pikirannya itu. Dengan ia sendirian, nanti bisa terjadi apa yang tidak kita inginkan. Sambil menarik tangan si pengemis, mata satu Lim Tiang Hang pikir hendak coba mengejar. Tetapi pada saat itu Heng Hai Kowelon ternyata sudah tak kelihatan metu hidungnya lagi. Dua orang itu pasang metu mengawasi keadaan sekitar tempat itu, masih tidak kelihatan jejak Heng Hai Kowelon. Maki Lim Tiang Hang dengan keheranan berkata, Ha, ini begitu aneh. Kenapa sebentar saja sudah hilang? Si pengemis metu satu garuk kepalanya, dengan perasaan terheran pula menanya Lim Tiang Hang, Kalian berdua sebetulnya tadi meributi urusan apa sih? Lim Tiang Hang gelengkan kepala, lalu berkata setelah menarik napas panjang, lagi ada satu peristiwa hebat katanya Loko, dalam urusan ini bagaimana aku harus bertindak? Selanjutnya pemuda ini lantas menceritakan apa yang dituduhkan terus-menerus oleh Heng Hai Kou Loun itu padanya. Terhadap segala urusan di dunia Kang Ong, betapapun besarnya si pengemis mata satu itu selalu bisa bertindak tenang. Ia sudah pernah mengatakan terlebih dulu, segala soal dapat kuatasi. Hanya terhadap soal wanita saja ia merasa pusing kepala. Maka setelah mendengar penuturannya Lim Tiang Hong, lalu dibukanya matanya yang cuma tinggal satu, seraya menatap wajah pemuda itu ia berkata, Lutue, urusan ini sungguh hebat. Sebaiknya kau saja terus terang, kau berbuat atau tidak, apa kau pun tak percaya Lim Tianhong. Pengemis Mat satu merasa sudah kelepasan omong, maka lantas buru memperbaiki aku si pengemis tua katanya, karena bingung memikiri soal itu maka aku berkata sembarangan padamu. Lot E, eh. jangan kecil hati ya, sekarang sebaiknya kita pulang dulu. Kita rundingkan dengan Sin Soan Cukat barangkali ia bisa memecahkan soal ini. Lim Tiang Hang yang saat itu juga merasa tak berdaya. Begitu diajak pulang lantas mengikuti balik ke rumah Sin Soan Cukat. Selagi kedua orang itu berjalan berunding, tiba dari samping jalan muncul seseorang laki dengan dandanannya yang ringkas warna hitam. Orang itu lantas menyuja memberi hormat dan berkata, Apa tuan ada tu liong kong ju? Lim Tiang Hang tercengang beberapa saat, lalu menjawab, Benar, aku adalah Lim Tiang Hong. Ada urusan apa Chuan mencari aku? Orang itu lalu mengeluarkan sepucuk surat yang lantas diangsurkan dengan kedua tangannya kepada Lim Tiang Hang dan berkata, Hong Chu kita tahu yang Chuan bisa pegang kepercayaan, maka Hong Chu telah suruh aku yang rendah mencari Tuan untuk minta supaya Tuan Sudi membuang sedikit waktu datang ke dua balas puncak gunung di Gunung Busan. Lim Tiang Hang lalu merobek surat yang diberikan padanya, ternyata tertuliskan nama di dalamnya, Sin Li Hong Chu. Surat itu hanya bertuliskan beberapa kata, yang maksudnya mengatakan, di Gunung Busan baru ini telah terjadi perkara besar, supaya Lim Tiang Hang suka datang sendiri agar bisa membereskan persoalan itu. Karena surat itu ditulis dengan sungguh dan urusan rupanya mendesak. Setelah membaca habis surat itu, Lim Tiang Hang kerutkan alisnya. Karena waktu itu ia sedang dibikin pusing oleh urusannya Hang Hai Kowalon, bagaimana bisa pergi ke Gunung Busan lagi? Akan tetapi memikir pula bahwa sebagai laki harus dapat pegang janji. Yang karena dulu pernah berjanji kepada Sin Li Hangchu demikian, bagaimana sekarang bisa pungkiri janjinya dulu? Si pengemis mates satu yang juga membaca surat itu dalam hati merasa heran. Adik kecilku ini benar hebat, dia juga bisa berkenalan dengan Hangchu dari Gunung Busan begitulah pikir pengemis itu. Tapi ia pun cukup maklum bahwa Hangchu dari Gunung Busan itu. Semuanya merupakan orang gagah untuk daerah Sucoan Selatan. Kepandaian mereka merupakan aliran tersendiri. Kecuali agak misteri, yang lain, dilihat dari kelakuannya, masih tergolong dalam aliran orang baik. Muka dapat berkenalan dengan Lim Tiang Hong, ada faedahnya. Begitulah ia lantas bernama, Lutue, kau pikir sekarang mau bertindak bagaimana? Lim Tiang Hang setelah tarik napas berkata, aku pernah menjanjikan mereka sesuatu, pergi sudah pasti pergi, tapi urusan di sini bagaimana? Ia berpaling kepada laki itu berkata, harap Chuan suka pulang lebih dulu. Tolong beritahukan pada Sin Li Hang Chu kalau aku si orang silim sedikit hari lagi pasti akan datang. Laki itu ketika mendapat jawaban dari Lim Tiang Hang menyanggupi datang, wajahnya nampak gembira. Kembali dengan lakunya sangat menghormat ia menyoja, dan lantas berlalu. Ketika Lim Tiang Hang dan si pengemis mati satu kembali ke rumah Sin Soan Cukat, pertama mereka lihat Yan Jie sedang menanti di ruang tengah dengan Sin Soan Cukat di kursi lain. Dan ketika melihat kedatangan Lim Tiang Hang Nona itu segera menanya apa sebetulnya yang telah terjadi? Lim Tiang Hoa hanya bungkam tanpa menjawab. Si pengemis mati satu lantas menuturkan apa yang telah terjadi tadi antara Lim Tiang Hang dan Heng Hai Kolon Sin Soan Cukat setelah mendengar penuturan hal Lim Tiang Hang dari pengemis itu Nampak berpikir keras Sedang Yan Jie kelihatan sedang tujukan matanya yang bersinar seram itu sambil bersenyum Namun senyuman anak darah itu membuat hati Lim Tiang Hang berdebar tak enak Sin Soan Cukat setelah berpikir lama tiba membuka mulutnya menurut dugaan lohu katanya, perkara ini mungkin suatu akal dan jebakah yang sudah direncanakan baik lebih dulu. Maksudnya orang itu masuk ke selat buceng hiap adalah hendak merampasnya linaga yang sudah jadi batu. Dengan menyaru sebagai lim Xiao hiap dan mencemarkan kesucian henghai lor adalah suatu perbuatan membalas maksudnya. Pada tahun belakangan ini, orang yang bisa menyaru sebagai Lim Siau Hiap cuma ada dua orang, satu Im San Moli dan yang satunya lagi adalah kau cemuda Tian Chu Kau. Im San Moli orang perempuan, tidak mungkin bisa berbuat begitu maka pasti orang yang berbuat itu adalah kau cemuda Tian Chu Kau itu. Lim Tiang Hang yang sudah melihat wajah kau cemuda itu, yang memang benar tampangnya mirip dengannya, Lalu merasa bahwa kecuali dia sudah tak mungkin ada lain orang yang berani demikian, maka lantas mengangguk menyetujui pendapat Sin Soan Cukat Sin Soan Cukat lalu berkata pula, buat sekarang ini kita harus bertindak Pertama, minta saudara mati satu ini segera keluarkan perintah pada saudaranya golongan pengemis untuk menyelidiki di mana jejak Heng Tianit Au dan muridnya Kedua, melakukan penyelidikan secepat mungkin siapa dan orang dari golongan mana yang malam itu menyerbu lembah Bu Cheng Yap. Jikalau dua soal sudah jelas, tahu orang yang menyerbu selat itu dari golongan mana, perkara ini selanjutnya gampang untuk dibereskan. Lim Xiao Hiap. Ingin ke Gunung Busan. Boleh pergi saja. Nanti setelah urusan di Gunung Busan selesai, Perkara penyaruan ini juga pasti sudah akan mendapat keterangan. Pengemis MRT1 itu, setelah mendengar keterangan tersebut, lantas berkata, "Setelah ketawa besar, kau atur secara itu. Bagus sekali, tak kecewa kau mendapat julukan sin soan cukat. Aku, si pengemis tua, akan segera atur semua urusan." Maka urusan itu lantas diurus menurut rencana yang dibentangkan sin soan cukat tadi. Lim Tiang Hang hari itu juga lantas berangkat ke Gunung Busan dengan mengambil jalan air. Ia yang dibesarkan di daerah utara, dengan perjalanan air merupakan satu perjalanan yang pertama kali. Di sepanjang sungai Tiang Kang, pemandangan alamnya sangat indah. Akan tetapi, ada beberapa tempat yang keadaannya berbahaya sekali. Ia berduduk di tengah-tengah kapal, menikmati pemandangan di kedua belah sisinya ternyata jauh lebih nikmat daripada jalan di daratan. Kapal yang ditumpangi oleh Lim Tiang Hang adalah kapal muatan barang. Maka kecuali si pemilik barang dan beberapa kelasinya, tak ada penumpang yang lain. Kepada orang itu Lim Tiang Hang tidak pikir untuk berkenalan, maka sepanjang jalan jarang terdengar mereka bercakap. Orang di atas kapal meskipun merasa bahwa pemuda yang ikut mereka itu agak misteri, akan tetapi juga tak seorang yang memperhatikannya lagi selagi selewatnya beberapa daerah. Selewatnya daerah Gia Chiang, sungai itu menyempit. Airnya nampak amat deras. Orang di atas kapal waktu itu semua pada ketakutan, begituan para kelasi, juga mulai tegang otak. Lim Tiang Hang yang melihat begitu derasnya air mengalir, lekas keluar dari dalam geladak dan memandang ke arah bukit busan yang saat itu lapat sudah kelihatan di depan mata. Ia melihat bahwa di belakang kapal yang ditumpanginya ada dua buah perahu kecil yang cepat mengejar kapalnya. Ia yang bermata tajam, sudah lantas melihat kalau orang yang menumpangi kedua perahu itu adalah orang Kang Ong, maka ketika melihat hal itu lantas juga ia tahu bahwa mereka itu pasti mempunyai maksud tertentu, maka dia melalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri, orang itu entah dari aliran partai mana? Apa maksud mereka lu ditujukan padaku? Berpikir sampai di situ ia lantas menggerendeng sendirian dalam hati. Tetapi di luarnya nampak masih tenang saja pemuda ini. Sambil bersedekap, ia berdiri di atas lantai kapal, menikmati pemandangan di kedua sisinya. Pada saat itu, orang di atas kapal juga sudah dapat melihat dua perahu kecil itu yang mereka anggap pun mengandung maksud tidak baik. Semua memperlihatkan muka cemas, terutama si pengemudi kapal. Dengan wajah ketakutan, orang ini lantas menghampiri si pemilik barang dan berkata, "Celaka! Ada bencana datang! Lihatlah di sana!" Pemilik kapal barang itu adalah seorang saudagar pertengahan umur. Ketika menengok ke arah yang ditunjuk, benar saja ada dua perahu cepat dengan penumpangnya, orang kengo yang pada membawa senjata tajam. Perahu itu sedang mengejar kapalnya, dan waktu itu terpisah dengan kapal. Kira tombak saja, maka dengan wajah pucat, lesu saudagar ini lantas berteriak, "Hai tukang kapal, sekarang ini bagaimana?" Tepat pada saat itu dari jurusan muka tiba terdengar suara riuh, lalu mendatangi beberapa puluh perahu yang jalannya memapaki kapal besar itu. Karena begitu lajunya perahu itu, sebentar saja sudah berada di depan kapal besar. Sekarang ternyata dari belakang dan depan telah dikurung oleh perahu yang agaknya ditujukan kepada kapal besar tersebut. Lim Tiang Hang juga merasa sangat heran. Baru saja hendak membuka mulut bertanya sesuatu, tiba dari perahu yang datang dari sebelah depan terdengar suara orang berkata dengan berbareng anak buah dari Sin Lihang Chu yang di sini menyambut kedatangan Chu Liong Kong Chu. Suara perkataan ini lalu disusul pula dengan suara orang lain yang berkata, kawanan manusia yang tak bermata. Lekas hentikan kapalmu. Sebentar lalu terdengar suara air bergolak, perahu itu ketika tiba di depan kapal yang ditumpangi oleh Lim. Tiang Hong, mendadak terpisah menjadi dua cabang dan terus menghampiri kapal besar itu. Bab 25 Dua buah perahu yang memencar dari belakang dengan sangat lajunya itu, adalah perahu yang dikirim oleh cabang Tian Chukau di daerah Kang Lam. Mereka telah dengar kabar bahwa Lim Tiang Hong dari Kim Leng dengan ambil jalan air hendak pergi ke Sichuan. Maka lantas mengutus beberapa orangnya yang mahir dalam air, hingga turun tangan terhadap Lim Tiang Hang di selat yang airnya deras di sungai Tiang Keng. Dalam pikiran mereka, betapapun tingginya kepandaian Lim Tiang Hang, kalau saja dapat dilelepkan masuk ke dalam air. Mereka tak takuti anak muda itu bisa terbang lagi. Siapa sangka selagi mereka baru saja hendak turun tangan, perahu yang dikirim oleh 12 Hongchu dari Bukit Busan dan khusus hendak menyambut kedatangan Lim Tiang Hang justru memilih tempat itu juga. Di dalam dua perahu kepunyaan Tian Chu Kau itu masing ada orang kuatnya yang memimpin. Perahu yang di sebelah kiri dipimpin oleh seorang yang bernama Au Hek Peng bergelar belut dalam air. Sedang perahu yang sebelah kanan itu berada di bawah pimpinan seorang bernama Gou Chit, dengan gelarnya Kala Jengking Air. Mereka itu sebetulnya merupakan kawanan iblis dari golongan hitam di daerah Tonghei. Begitu melihat perahu milik 12 Hongchu di depan yang sudah lantas menghalangi maksudnya, dia mereka putar otak dan menghitung kekuatan pihaknya sendiri dan kekuatan pihak lawan, dan akhirnya lalu mengambil keputusan tidak akan memperdulikan orang dalam perahu milik 12 Hongchu itu. Lebih dulu mereka hendak menggempur kapal yang ditumpangi Lim Tiang Hong. Jikalau maksud pertama ini tercapai, sekalipun harus kebentrok dengan orangnya 12 Hong Chu dari Bukit Busan, mereka merasa tidak perlu khawatir lagi. Maka mereka tidak menghiraukan perahu yang datang menyongsong dari muka itu. Dua perahu ini sudah akan menggempur kapal yang di dalamnya ada Lim Tiang Hong. Dua buah perahu itu diperlengkapi dengan senjata khusus berbentuk luar biasa. Di bagian kepala perahu itu ditaruh semacam bor tajam yang panjangnya kira tiga kaki. Bagi kapal atau perahu biasa, apabila kena diseruduk oleh bor itu, pasti akan segera tenggelam. Selagi dua perahu tiang cukau ini meluncur dengan teramat cepatnya dan sudah akan menggempur dekat sekali pada kapal yang ditumpangi Lim Tiang Hong tiba-tiba ada semacam kekuatan yang berwujud angin, dari atas menindih bagian kepala dua perahu tersebut. Dua perahu itu, yang terpisah hanya kira tujuh delapan kaki dari kapal yang ditumpangi oleh Lim Tiang Hong. Dan selagi hendak membentur, tiba ada sambaran angin yang luncur keluar dari serangan tangan, lantas tidak berani menggempur maju lagi dan dengan cepat berpencaran ke bagian kiri dan kanan badan kapal besar tersebut. Dengan demikian angin yang keluar dari serangan tangan yang ternyata dilancarkan oleh Lim Tiang Hong, sendiri tidak berhasil mengenakan sasaran, hanya air sungai Tiang Keng yang saat itu memunkrat naik setinggi 2-3 kaki. Dua perahu yang memancarkan diri ke kanan kiri badan kapal, kembali hendak menggempur kapal besar tersebut dari sisi kanan dan samping kiri pengemudi kapal besar, semula ketika melihat ada perahu yang mengejar dari belakang, sudah ketakutan setengah mati. Dan ketika melihat pula dari depan juga ada perahu yang mendatangi, yang ternyata juga ditujukan ke arah kapalnya, ia jadi menggigil dan kakinya merasa lemas. Mereka sebagai tukang kapal yang sudah biasa mengemudikan kapal setiap harinya, segera mengenali perahu dari dua golongan itu, yang semuanya dari golongan orang kuat. Tetapi mereka mana tahu apa sebabnya dua golongan itu justru mengarah saudagar biasa yang menumpang di atas kapalnya. Dan sewaktu melihat Lim Tiang Hang angkat tangan tenang lantas sajair di depannya berkecebur begitu hebat, baru tahu bahwa penumpang muda yang kelihayan berdandan amat sederhana itu ternyata ada seorang tokoh dunia Kang Owi yang mempunyai kepandaian luar biasa tingginya. Hingga diam ia mengeluh sendiri. Pikirnya bahwa hari ini kapalnya akan hancur. Sekalipun jiwanya sendiri mungkin bisa ketolongan, tapi kapalnya sudah pasti akan hancur lebur. Dan seiyagi anak buah dalam kapal itu pada berser kaget, Lim Tiang Hang hanya ketawa dingin. Kedua tangannya yang semula nampak berpeluk tangan, tiba dibentangkan lebar ke kanan dan ke kiri. Ia menekan dengan tenang, di permukaan air lain timbul segumpalan. Angin. Kapal yang bentuknya begitu besar seolah dibantu oleh dewa tiba melesat ke depan sejauh dua tiga tombak. Dengan demikian maka dua perahunya Tian sukau sekali lagi tidak berhasil makan sasaran, bahkan hampir bertubrukan sendiri. Kejadian gaib itu membuat si belut air dan kalah jengking air pada saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Pada saat itu serombongan perahu yang datang dari sebelah atas, sudah mengurung rapat dua perahunya orang Tian Chu Kauf tadi. Dari atas perahu, yang terbagus lantas terdengar orang berkata dengan suaranya yang nyaring, sahabat, apakah sengaja cari setori dengan kami orangnya 12 Hongchu di Bukit Busan? Apakah kalian sudah tak mempunyai mata? Tahukah kalian bahwa di dalam selat Sungai Tiangkang ini kalian boleh anggap sebagai tempat kalian unjukkan kegagahan dan berbuat sesukanya saja? 12 Hongchu Bukit Busan untuk daerah perairan Sungai Tiangkang bagian atas namanya sangat kesohor. Jika di waktu biasanya si belut air dan si kalajap king air tidak nanti berani banyak tingkah di depan mereka itu tapi karena sekarang mereka telah menjadi orangnya Tian Cukau, dalam hati mereka anggap telah mempunyai sandaran kuat, merasa keadaan telah lebih kuat, lalu si belut air menghadap sambil ketawa dingin. Selat Sam Hiap di sungai Tiang Kang toh bukan milik kalian pribadi. Mengapa kami tidak boleh masuk? Bocah tadi itu adalah tahanan penting Tian Cukau kami yang melarikan diri. Jikalau dia sampai lolos, hektometer. Lain kali kalian 12 Hongchu Bukit Busan berat akan menanggung tanggung jawab ini. Orang di dalam perahunya milik Chu Bukit Busan itu, semua merupakan anak buahnya Sin Li Chu yang paling kuat. Mereka juga sudah dapat dengar dan kegagahan Chu Liong Kong Chu di dunia Kang Ou. Mereka dengar juga terhadap Kau Chu Tian Choo Kau sendiri Kong Choo itu tidak takut, apalagi cuma kawanan kurcaci dari cabangnya saja. Ketika mendengar ucapan sombong, orang itu sudah tentu mereka pada merasa geli dan mendongkol. Selagi hendak balas mengejek, tiba dari bagian atas mendatangi sebuah kapal yang dirias indah dengan lajunya mendatangi ke tempat itu. Di atas kapal indah itu ada duduk seorang gadis remaja dengan parasnya yang angkuh dingin memandang ke depan. Di kedua sisi wanita ini berdiri empat orang pelayan wanita. Gadis remaja ini dengan sorot mata dingin mengawasi orangnya Tian Chu Kau itu sejenak, kemudian bangkit berdiri dan berkata kepada Lim Tiang Hong, "Xiao Moai, kelambatan datang setindak, tidak nyana membuat Kong Chu jadi kerepotan dan terganggu. Sedikit oleh manusia keparat ini." Xiao Moai sesungguhnya merasa tidak enak di hati. Lim Tiang Hong segera rangkap tangan sambil ketawa bergelak menyahut Bukannya Xiao tetak kabur dan omong besar. Jangan kata cuma beberapa orang tak ada gunanya itu. Sekalipun petok hui Mo sendiri yang datang tidak nanti dia bisa berbuat banyak terhadap Xiao. Wei. Setelah menutup mulutnya, mendadak nampak melesat badannya dari atas kapal besar itu, dengan kecepatan bagaikan anak panah meluncur ke arah peraunya si belut air. Lalu dengan gerak tipunya, him Lyong pet jiao. Hanya dalam segerakan saja, tangannya sudah berhasil menyambar lengan si belut air, kemudian melompat balik lagi ke atas kapal di mana gadis jelita itu tengah berdiri, di ketiaknya terkempit si belut air. Semua kejadian itu terjadi hanya dalam waktu sekejap mata saja. Si belut air sebetulnya ada merupakan salah satu orang kuat juga di dalam cabang Tian Chukau daerah Kang Lam tidak nyana dalam waktu segerakan saja. Sudah dibikin tidak berdaya dan malah sudah ditotok jalan darahnya. Seolah anjing sudah mampus ketika ia dilemparkan ke geladak kapal, badannya tiada nampak berkutik. Gadis jelita itu adalah Sin Li Hang Chu dari Bukit Busan begitu melihat gerakan Lim Tiang Hang yang sebagai dewa turun dari langit, dengan caranya yang kelihatan gampang sekali, dari perahu sejarak 6-7 tombak berhasil menangkap pemimpin Tian Chu Kau Cabang Kang Lam itu. Kepandaian serupa itu sebetulnya jauh di luar dugaannya semula, hingga ia merasa kagum dan takluk benar. Ia, sebagai gadis yang sering dimanja sejak masih kanak selamanya belum pernah merasa takluk kepada lain orang. Maka kali ini boleh dikata merupakan perasaan tunduk kepada orang lain untuk yang pertama kalinya. Dan kemudian, dengan merubah kebiasaannya, lantas terlihat senyuman ramai di atas wajahnya lalu berkata, kepandaian Kongcu begitu mengagumkan. Xiao Moai. Manusia yang tak tahu diri ini bagaimana harus ditindak, harap Kongcu suka beri petunjuk. Lim Tiang Hang yang selamanya berlaku sangat hati, sebetulnya tidak sembarang suka pertunjukan kepandainya di hadapan orang banyak. Tetapi kali ini, karena melihat sikap sombong dan congkaknya orang Tian Cukau itu, yang agaknya betul menganggapnya sebagai tawanan pentingnya Tian Cukau yang harus ditangkap kembali, itulah yang membuat amarahnya meluap, menganggap patut orang macam begitu diberi pelajaran. Itulah juga yang menyebabkan ia perlihatkan kepandaian utamanya, dan turun tangan menangkap orang tersebut. Kini, ketika mendengar Sin Li Hong Chu berkali memuji dan mengangkat dirinya tinggi-tinggi serta minta supaya ia yang memberi petunjuk bagaimana harus membereskan tawanan itu, hatinya mulai merasa tak enak. Maka ia lantas berkata sambil ketawa, sebagai tetamu, tidak pantas Xiao Tei mendahului keputusan Tuan Rumah. Xiao Tei si orang Shilim adalah pihak. Ketamu, tentu takkan berani merebut haknya Tuan Rumah maka sebaiknya Hong Chu sendiri yang memberi putusan. Sin Li Hong Chu tidak berlaku sungkan lagi. Dengan suaranya yang dingin mengeluar dan perintahnya. Orang ini tidak punya mata. Dengan berani mati ingin mengganggu Tiong Kong Chu, maka hukumannya kutung tangan. Inilah peringatan bagi siapa yang berani mengganggu Kongcu ini. Yang lainnya waktu sementara tidak perlu kita usut lebih jauh dan segera suruh hanya dari sini. Dari belakang kapal lantas muncul keluar dua laki yang berjalan menghampiri si belut air. Lantas yang seorang mengangkat tangan si belut air, kemudian yang lain membabat dengan telapak tangannya. Dan lengan si belut air segera lepas dari badannya. Si belut air nampak pucat sekait wajahnya. Keringat di atas jidatnya turun berketel. Tetapi ia sudah tak mampu bergerak sama sekali, maka hanya miringis saja. Lim Tiang Hang dengan tenang membuka kembali totokannya hingga si belut air barulah dapat bergerak. Sekalipun darah masih mengucur deras dari tangannya yang bekas terkutung, ia masih punya kekuatan untuk berdiri. Sementara itu Sin Li Hong Chu sudah berkata sambil menudingkan tangan kepadanya, kali ini kau boleh merasa enak. Lain kali, berani langgar diri kami ini, lihat akan kami sapu bersih cabang perkumpulan kalian. Dan sekarang, lekas enyah kau dari sini. Si belut air meski dalam hati sangat mendongkol diperlakukan demikian, tetapi ia tak berani mengutarakan di wajahnya. Dengan Roman gemas mengawasi Sin Li Hong Chu sejenak, baru berjalan untuk kembali ke perahunya sendiri dan dengan kawannya membawa perahunya menyingkir. Sin Li Hong Chu setelah melihat perahu mereka telah jauh, lalu berkata pula kepada Lim Tiang Hang sambil tersenyum, Lim Heng benar satu laki yang boleh dipercaya. Kali ini, kau sudah datang dengan senang hati, sesungguhnya membuat Xiao Mo Ai merasa bersyukur dan girang sekali. Lim Tiang Hang lantas ketawa, dan menyahut, satu lagi sekali janji berarti ribuan kilo emas. Bagaimana aku bisa tidak memenuhi undangan kalian? Tapi entah apakah kiranya Hong Chu minta aku datang kemari? Di sini bukan tempatnya kita bisa bicara leluasa, mari jalan di kediamanku nanti kia teruskan pembicaraan ini. Sin Li Hong Chu ini, di waktu-waktu biasanya selalu bersikap angkuh dingin. Siapapun agaknya tak pernah dipandang mata olehnya. Parasnya yang cantik, jelita, kelihatan begitu dingin dan angkuh, belum pernah seperti hari ini begitu ramai dengan senyum manisnya. Sejak hari itu untuk pertama kalinya ia berjumpa dengan Lim Tiang Hang di pinggir Rimba Hang Hang Pai Kok ia lantas dibikin kagum dan tergila oleh sikap dan ketampanan paras pemuda itu. Kali ini, ia minta Lim Tiang Hang datang ke Bukit Busan kecuali untuk minta bantuan tenaganya, juga masih ada lain maksud yang lebih dalam. Lim Tiang Hang ketika melihat nona cantik itu tidak bicara, tidak mau menanya lebih jauh. Ia hanya bicarakan hal lainnya yang tidak perlu dan selama. Bicara itu tahu kapal tersebut sudah berhenti di samping bukit yang berbatu banyak. Sin Li Hong lebih dulu lompat keluar dari kapal, lalu persilakan tetamu agungnya mendarat. Kedua muda mudi ini dengan berjalan berdampingan, terus menunjukkan kaki mereka ke dalam lembah. Sembari berjayaan Lim Tiang Hang perhatikan sikapnya Sin Li Hong Chu. Ia merasa bahwa nona di sampingnya ini mempunyai sifat ketus dingin, ganas seperti Im San Moli. Tetapi toh ada lebih baik daripada Im San Moli. Wanita ini pun mempunyai gaya yang menarik, seperti yeuk oyeeng, -E tetapi tidak mempunyai perangai lebih halus daripadanya. Pendeknya, wanita ini seolah merupakan satu gadis yang sangat misteri dan sukar dimengerti perasaannya. Tempat kediamannya, 12 honacu dari Bukit Busan, terletak di sebelah selatan dari lembah tersebut. Itu ada sebuah bangunan yang bagai mahligai kencana, dari jauh kelihatan bagai sebuah kelenteng. Yang berada di tengah rimba, nampaknya sangat angker. Dua anak muda ini ketika berjayaan seratus tombak di depan gedung istimewa tersebut, tiba terdengar suara gemuruhnya suara petasan. Pintu besar yang terbuat dari besi lantas terpentang lebar. Dari dalam nampak berjalan keluar dua baris anak buahnya 12 Hong Chu, yang kesemuanya berpakaian seragam warna kuning dengan di tangan pada memegang tombak panjang. Mereka berdiri di kedua sisi, dan setelah itu dari pintu dalam keluar lagi sebelas orang yang bentuknya tidak rata. Begitupun pakaian mereka berbeda. Yang berjayaan paling depan adalah seorang tua wajah merah dengan pakaiannya yang mewah serta di atas kepala memakai kopiah tinggi, dengan semangat besarnya. Tangannya nampak menggenggam dua butir besi yang berkilauan cahayanya. Lim Tiang Hang diam berkata kepada dirinya sendiri. Ini barangkali Hong Chu. Dan penyambutan mereka begitu terlalu luar biasa. Apostrof. Selagi anak muda ini masih berpikir, Sin Li Hong Chu menyenggol lengannya perlahan. Toh aku sekalian pada keluar menyambutmu, mari lekasan kita jalan. Lim Tiang Hang tergugah dari lamunannya. Ia buru percepat tindakan kakinya. Orang tua wajah merah itu jauh kelihatan sudah menyoja memberi hormat sembari tertawa terbahak berkata Tidaknya Liong Kong Kongcu benar suka berkunjung Ia membuat Bukit Busan mendapat kehormatan sangat besar sekali Lim Tiang Hang segera menyoja membalas hormat seraya katanya Aku yang rendah si orang Shilin cuma orang tidak berarti dalam kalangan Kang Ong. Mendapat kehormatan begini besar dari Hongcu sekalian sebetulnya merasa sangat malu. Sin Li Hong Choo melirik si pemuda sejenak, lalu berkata sambil bersenyum, jangan terlalu banyak bicara. Mari aku perkenalkan. Ini adalah toa ko kita, Chit Seng Hong Chu e Selanjutnya diperkenalkannya satu persatu dengan Hong Choo yang lainnya. Sikap Sin Li Hong Choo hari ini jauh berbeda daripada biasanya. Parasnya yang tadinya. Angkuh dingin, Kini telah berganti dengan senyumnya yang selalu ramai menghias wajahnya Ia seolah sudah pandang Lim Tiang Hang sebagai bakal suaminya Begitu pula Hong Chu yang lainnya juga mempunyai pikiran serupa Maka setelah melihat wajah rupawan Lim Tiang Hang semua lantai tumblekan perhatian atas dirinya pemuda itu Para Hongchu itu diam mengagumi Matelihai adik mereka yang paling kecil itu, yang mereka sangka sudah mendapatkan pemuda gagah ini sebagai kawan hidup. Hanya Xiong yang Hongchu yang dia merasa tidak senang. Sebab sudah lama ia mengandung maksud, hendak merecokkan perjodohannya Sin Li Hongchu dengan adik istrinya yang bernama Cutek dengan gelarnya Geok Bin Longkun. Dan ini, dengan adanya pemuda kosen cakap ini, Bukankah berarti bahwa rencananya selama itu akan tersia saja. Rombongan orang itu di luar pintu saling memberi hormat sedang Chit Seng Hong Chu lantas mengajak tamu agungnya ini masuk ke ruang penerimaan tamu. Di dalam ruangan itu ternyata sudah disediakan barang hidangan dan minuman agaknya spesial dibuat untuk menyambut Lim Tiang Hang semeriahnya. Dengan wajah berseri Chit Seng Hong Chu Tu tarik Lim Tiang Hang dan didudukan di kursi kepala, lalu berkata sambil ketawa, "Di dalam gunung yang sunyi ini, tidak ada hidangan yang enak untuk menjamu tamu agung kita. Hanya beberapa cawan arak saja, sekedar sebagai tanda hormat kami." Lim Tiang Hang yang selalu berlaku merendah lantas menjawab, "Aku yang rendah belum lama terjun ke dunia Kang Ong, apapun tidak mengerti." Hong Chu sekalian telah berlaku begini merendah Sesungguhnya membuatku sungguh tak enak Oye pek tu kembali ketawa bergelak Kemudian berkata Tuliong Kongcu, nama besarmu sudah kesohor kemana di kolong langit Kita masih ada banyak hal yang untuk hari Kemudian ingin minta bantuan tenagamu Apalagi kau ada sahabat karib dengan adik kami yang ke ini Lim Tiang Hang biasanya tidak pandai memperindah Kata juga tidak pandai merendah maka ketika diperlakukan demikian, ia merasa likat sekali. Pada saat itu para Hongchu satu per satu sudah pada ambil tempat duduknya masing. Sin Li Hongchu dengan sikapnya yang nampak girang selalu tanpa malu lagi sudah duduk di sebelahnya Lim Tiang Kong. Sikapnya itu memperlihatkan perhatiannya yang sangat besar terhadap pemuda itu. Lim Tiang Hong yang diperlakukan demikian, hatinya tercekat. Berkata kepada diri sendiri, "Celaka! Kalau dilihat dari keadaan di sini, rupanya semua orang sudah kandung maksud lebih dari apa yang ditulis dalam surat. Aku sendiri yang terlibat dalam banyak permusuhan dan urusan dengan sahabat perempuanku. Bagaimana aku boleh berlaku sembrono dan paksakan diri pergi juga ke tempat ini?" Oleh karena berpikiran demikian maka ia telah mempersingkat segala persoalannya dan majukan pertanyaan dengan terus terang, para Hong Chu sekalian mengundang aku yang rendah datang Mari ada keperluan apakah? Chit Seng Hong Chu yang sikapnya ramah tamah dan agaknya senang bergaul, terutama terhadap Sin Li. Hong Chu, adiknya yang paling kecil, sudah diperlakukannya sebagai adik kandung Nia sendiri. Ia rupanya sudah dapat menangkap keseluruhan hati si adiknya itu. Meski kali ini mengundang Lim Tiang Hang kemari memang betul ada urusan, tetapi urusan itu lantas didorong ke pundaknya si Li Hong Chu. Maka setelah ditanya oleh Lim Tiang Hong, Hong Chu yang pertama ini lantas menjawab sambil tersenyum, tempo hari, ketika Cap Jie Moai kembali ke gunung, pernah nemujikan kepandaian dan kepribadian saudara Lim. Dan kemudian, Atas kebaikan saudara Lim telah mengembalikan dua lembar robekan kitab Hian-Hian Pitkip Kami, saudara di sini sekalian, pertama ingin menyaksikan dan belajar kenal dengan saudara Dan kedua juga hendak menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan terima kasih dan hormatnya Capji Yehongcu terhadap saudara Dipuji setinggi langit demikian rupa Lim Tianghang merah lebar wajahnya Ia lalu menjawab sambil ketawa jengah Pujian yang berkelebihan ini bagaimana aku sanggup terima? Sehabis berkata, lalu bangkit dan angkat cawan araknya, membalas hormat pada tuan rumahnya. Pada saat itu tiba terdengar suara orang bicara dengan nada seruannya yang kurang enak didengar-dengar kabar, kepandaian Lim Xiao Hiap telah menjegoi dunia Kang Ou. Kalau dibandingkan dengan Bu Cheng Kiam Hak pada masa jayanya, agaknya masih dan akan lebih terkenal lagi. Xiao Tai yang tak berverguna di sini ingin minta petunjuk beberapa jurus saja untuk meluaskan pemandangan kita. Tidak tahu apakah Xiao Hiap keberatan atau tidak? Perkataan itu meskipun diucapkan dengan kata yang merendah, tetapi nada suaranya yang tak enak didengar itu sebetulnya mengandung tantangan bertanding. Lim Tiang Hang begitu melihat orangnya yang buka suara itu ternyata adalah Xiong Yang Hongchu seketika lantas kerutkan alisnya dan tidak segera menjawab. Matanya terus mengawasi Sin Li Hong Chu. Pada saat itu terdengar suara ramai orang bertepuk tangan. Umumnya orang itu pada suka menonton keramaian. Apalagi sebagai orang Kang Oh yang gemar ilmu silat. Nama besar Chu Liong Kong Chu meskipun telah tersebar luas di kalangan Kang Oh, tapi itu hanya suara dan siaran dari mulut ke mulut saja. Dan ketika mereka dapat lihat bahwa Lim Tiang Hang hanya seorang pemuda yang usianya belum lagi mencapai 20 tahun, dalam hati mereka sebagian besar timbul rasa curiga. Cuma oleh karena disebabkan anak muda itu katanya adalah kawan dari Sin Li Hong Chu sudah tentu tidak berani menyatakan terus terang. Dan kini Xiong Yang Hong Chu telah ajukan tantangan, boleh dikata merupakan alasan terbaik untuk ikutkan meramaikan suasana, maka begitulah tadi lantas disambut dengan tepukan tangan yang amat riuh. Sin Li Hong Chu yang melihat keadaan demikian, wajahnya lantas berubah dengan suara dingin lantas berkata, Jiko, apa maksudmu tindakan ini? Kiyat telah mengundang orang yang kita perlukan tenaganya, bukannya untuk mengajak bertanoding dengan dia. Lagipun, dengan kepandaian Jiko yang cuma sebegitu itu. HMM. Tanda petik. Siong Yang Hong Choo juga lantas berubah wajahnya dan lantas berkata, lucu. 12 Hong Choo dari Bukit Busan sudah lama malang melintang di dunia Kang Ou? Sejak kapan pernah mengemis pada orang lain punya bantuan tenaga segala? Kau undang dia kemari barangkali bukan bermaksud begitu. HMM, aku sudah tahu apa yang kau kandung dalam hatimu. Kau tidak pandang matuji kamu, maka hari ini aku tidak boleh tidak harus minta dia bertanding untuk menguji kepandaiannya. Sehabis berkata, Hong Chu yang kedua ini bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke lapangan. Sin Li Hong Chu kecuali terhadap Toakonya, yakni Citeng Hong Chu Oye Pek Chu yang masih dihormati dan dihargai, terhadap Hong Chu yang lainnya sama sekali tak dipandang mata. Begitulah, setelah mendengar suara Xiong Yang Hong Chu yang mengandung jengekan itu, selebar wajahnya lantas menjadi merah dan lantas bangkit seraya berkata, Aku dengan maksud baik nasihatkan supaya kau jangan sampai hilang muka di depan orang banyak. Terus terang saja, dengan kepandaianmu yang cuma sebegitu itu, di tangan orang. Ini tidak sampai tiga atau lima jurus sudah pasti akan kehilangan muka. Jikalau kau sudah bertekad mau pertunjukkan kepandaianmu itu, marilah, aku saja yang melayani. Chit Seng Hong Chu ketika melihat mereka bertengkar sendiri, khawatir akan retak hubungan persaudaraan sendiri, lantas buru membentak dengan suaranya yang keras, Cap Jie Mo Ai, kau tidak boleh berbuat tidak aturan terhadap Jikomu. Kemudian tangannya menggapai Seng Yang Hong Chu dan kepadanya berkata, Jite, Jangan kau turuti hawa nafsumu. Lekas kau balik kemari. Xiong Yang Hong dengan sikap bersungut berdiri di undakan. Tidak berhentinya kedengaran suara ketawa dinginnya. Lim Tiang Hang yang menyaksikan sikap orang itu, dalam hati juga merasa mendelu. Diam kepada dirinya sendiri berkata orang datang sebagai tamu, kenapa diperlakukan bagai musuh saja? Lagipun, aku toh tidak datang atas kemauanku sendiri. Ketika itu ia lantas ketawa lebar dan berkata, "Jika Loh Tuan benar menghendaki aku si orang si Lim memperlihatkan kejelekanku, akan kuterima baik, akan kulayani kau beberapa jurus saja." Sehabis berkata begitu dia bangkit, meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menghampiri Xiong Yang Hongchu. Setelah terjadi perdebatan ramai antara Xin Li Hong Chu dan Xiong Yang Hong Chu tadi, semua tidak berani bertepuk tangan Iagi sebaliknya malah khawatir dengan pertandingan yang akan segera berlangsung itu. Mereka tentu khawatir, jika seandainya terjadi, kedua pihak tak dapat mengendalikan hawa nafsu, lantas akan berubah menjadi pertempuran sungguh bisa akan jadi runyam. Chip Seng Hong Chu yang menjadi kepala di antara Hong Chu yang lainnya biasanya selalu bertindak sangat hati. Ia maklum, pada saat begitu tidak dapat membiarkan mereka bertanding, maka buru lompat bangun dan menghalangi mereka sembari berkata, "Urusan pertandingan ilmu silat lain waktu baru bisa kita bicarakan lagi hari ini. Baru pertama kali saling ketemu muka, seharusnya kita ngobrol dan minum sepuasnya." Lim Tiang Hang yang sebetulnya tidak kandung maksud cari musuh, setelah dipisah oleh Chit Seng. Hong Chu, ia pun urungkan maksudnya melayani Xiong Yang Hong Chu. Tepat pada saat itu di luar nampak berkelebat satu bayangan orang. Seorang pemuda baju kuning masuk ke dalam ruangan dengan tindakan lebar. Sikapnya yang begitu angkuh, membuat orang sebal. Matanya memandang Lim Tiang Hang sejenak, lalu menanya pada Xiong Yang Hong Chu, Ciyahu, hari ini kelihatannya kau begitu gusar, sebetulnya ada urusan apa? Xiong Yang Hong dengan hati mendongkol menjawab, tidak usah tanya dan tidak ada bagianmu di sini. Pemuda baju kuning itu berkata pula, kabarnya Sin Li Hong telah mengundang seorang yang bernama Chu Liong Kong untuk dimintai bantuan tenaganya. Aku ingin belajar kenal padanya. Sebetulnya dia ada berkepandaian tinggi bagaimana sih? Dengan sikap acuh tak acuh Lim Tiang Hang melirik si pemuda baju kuning sejenak hatinya merasa bahwa orang muda itu meski dedak dan tampangnya boleh. Dikata cukup lumayan, tetapi sikapnya yang begitu sombong dan sok aksi, membuat ia merasa tidak suka. Tidak nyana dengan lirikannya ia telah membuat pemuda itu lantas naik darah dan panik sendiri. Dengan tindakan lebar berjalan menghampiri Lim Tiang Hong, kemudian dengan sombong berkata, Cuan inikah barangkali yang disebut Tu Liong Kong Chu yang namanya banyak disohorkan orang di dunia Kang Ou? Ha, ha. Mendengar nama tidak bagai melihat muka. Kiranya Chuan bukan seorang yang mempunyai tiga kepala dan enam lengan. Ha, ha, ha. Sikap yang begitu memandang rendah muka orang itu benar akan membuat orang merasa dihinakan. Lim Tiang Hang yang juga bukan seorang yang gampang diejek, wajahnya berubah seketika. Dengan sorot metu dingin ditatapnya balik metu orang itu dan selagi hendak balas mengejek, tiba di belakang dirinya terdengar suara orang membentak, siapa yang berani berlaku tidak sopan kepada tetamu. Lekas enyah dari sini. Sin Li Hong sudah bangkit dari tempat duduknya, lompat sampai ke samping Lim Tiang Hong. Sambil menuding pemuda baju kuning itu, ia mengucapkan perkataan begini. Pemuda itu adalah iparnya Xiong Yang Hong yang bernama Chu Tek, gelarnya saja yang bagus, Giok Bin Long Kun. Siapa tahu hatinya busuk. Ia sudah lama naksir Sin Li Hong Cuma Sin Li Hong itu adatnya tinggi, terhadap orang begituan selalu ambil sikap tak peduli. Meskipun Xiong Yang Hong Chu sudah menggunakan daya upaya sekuat tenaga, juga tak berdaya sama sekali terhadap adik seperguruan sendiri itu. Saat itu si pemuda si Chu itu, melihat Sin Li Hong Chu berdiri berendeng begitu rapat dengan orang yang dikatakan Chu Liong Kong Chu itu, sedang terhadapnya sendiri membentak seperti terhadap orang bawahannya, Amarahnya semakin menjadi, maka ia lantas dongakan kepala dan ketawa bagai orang gila. Setelah itu, baru berkata, "Perlu apa kau harus berlaku begitu galak dalam suaramu? Apa kira-muka ayahmu bisa diperlakukan sembarangan?" Sin Li Hong Chu juga agaknya sudah gusar. Badannya melejit dari samping Lim Tianghang Hang dan lantas menyerang pemuda baju kuning itu. Giok Bin Long Kun ada muridnya seorang gaib dari daerah Biao Chiang. Kepandaian ilmu silatnya mendapat warisan asli, cuma sayang adatnya, ia tidak ambil jalan benar sebaliknya menempuh jalan sesat. Semua kepandaiannya itu digunakan tidak pada tempatnya. Ketika melihat Sin Li Hong Chu benar telah menyerang, sifatnya yang buas selalu timbul seketika, sengaja ia tidak menyingkir maupun berkelit, Bahkan lantas disambutnya serangan itu dengan care kekerasan. Perbuatannya itu memang dilakukan dengan sengaja, maksudnya ingin membuat Sin Li Hong Chu mendapat malu. Maka ia telah menggunakan tenaga penuh 100%. Sin Li Hong Chu yang tak pernah menduga dan disambut secara demikian, setelah beradu kekuatan, badannya dibikin terpental sampai mundur dua tindak dan tangannya dirasakan kesemutan. Dalam kagetnya, rasa gusarnya makin menjadi. Sambil membentak ia lompat maju lagi dan menyerang untuk kedua kalinya. Tetapi perbuatannya itu sudah lantas dicegah oleh beberapa Hongchu yang lainnya. Chit Seng Hongchu juga dengan wajah gusar berkata kepada Xiong Yang Hongchu, JTE, lekas kau ajak keluar iparmu ini. HMM. Benar menyebalkan. Tidak mengenal sopan santun. Chit Seng Hong Choo ini adalah merupakan Hong Choo yang teratas. Dia sangat ditakuti dan dihormati sekali oleh semua Hong Choo bawahannya. Kali itu, melihat Hong Chu yang tertua ini benar unjuk wajah gusar, meski bagaimana perasaannya Xiong Yang Hong Choo, dengan terpaksa lantas ditariknya Giok Bin Long Kun bagai Alkojo menggelandang orang hukuman. Setelah terjadinya peristiwa seperti itu, Kegembiraan dalam perjamuan itu seolah sudah tersapu bersih. Lim Tiang Hang yang merasa kedatangannya itu hanya sekedar menepati janji, tidak menyangka akan mendapat perlakuan demikian, perasaannya lantas. Kurang senang. Ia lalu menghampiri Chit Seng Hong Chu, sambil menyuja berkata, kedatanganku si orang Shilim ke Bukit Busan ini sebetulnya ialah untuk menepati janjiku yang pernah kunyatakan kepada Sin Li Hong Chu. Sekarang di sini kalau sudah tak ada urusan aku yang rendah ingin minta diri. Di samping itu, aku yang rendah sebetulnya masih terlalu banyak mempunyai urusan, tidak bisa omong di sini terlalu lama. Kejadian barusan harap jangan ditaruh di hati. Aku si tua bangka masih ada urusan penting yang mesti dirunding berdua dengan saudara. Sin Li Hongchu yang mendengar maksud Lim Tiang Hang ingin pergi itu, nampaknya juga gelisah sekali. Buru maju dan menarik-narik tangan Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang yang diperlakukan demikian, terpaksa menahan sabar. Malam itu Sin Li Hongchu sengaja tempatkan Lim Tiang Hang di tempat kediamannya sendiri. Untuk tetamunya ini disuruh pelayannya yang paling cerdik untuk melayani Lim Tiang Hang. Ia yang semenjak kecilnya hidup selalu dalam kalangan orang miskin merasa kikuk dengan perlakuan demikian, maka ia suruh dua pelayannya berlalu dan lampu lantas dipadamkan, duduk di atas pembaringan sambil bersila untuk melatih ilmunya. Xiao yang Kusin Keng. Kira jam malam, dari jauh tiba terdengar suara orang saling bentak. Lim Tianghang Hang yang daya pendengarannya sudah melebihi manusia biasa segera dapat mengenali bahwa suara itu bukan suaranya penjaga malam, maka ia lantas menduga bahwa malam itu di atas bukit Busan ini pasti sudah terjadi apa. dengan tanpa ayah lagi, ia lantas lompat keluar dari dalam kamarnya. siapanya na baru saja kakinya menginjak atap genteng dari tempat gelap tiba terdengar suara orang membentak berocah, benar saja kau bukan cuma nama kosong belaka telingamu ternyata ada sangat tajam. Tapi entah kau ada mempunyai itu nyali atau tidak untuk bertanding dengan cuan besarmu. Ketika Lim Tiang Hang sudah dapat lihat dengan tegas, orang yang menantang padanya itu ternyata adalah, itu Giok Bin Long Kun Cutek, yang tadi siang pernah mencari gara dengannya. Ia merasa sangat mendongkol, maka lantas menjawab, aku si orang si. Lim dengan kau toh tidak mempunyai ganjayan apa, mengapa kau memaksa hendak mengadu kekuatan dengan aku? Jika kau merasa takut, cuan besarmu juga tidak memaksa, cuma kau harus segera meninggalkan bukit busan ini katanya Giok bin Long kundingin. Aku si orang Shin, sebetulnya juga tidak kesudian tinggal di sini, tapi karena cuan rumah ada begitu baik hari undang aku datang kemari, terpaksa aku tinggal untuk sementara. Jikalau orang luar paksa aku pergi, aku kepingin lihat orang itu ada mempunyai itu kemampuan untuk mengusir aku atau tidak. Giok bin Long Kun khawatir nanti akan membuat kaget Sin Li Hang Chu, maka ia lantas berkata dengan suara yang agak perlahan, mengadu mulut tidak ada gunanya, mari, kita uji kekuatan masing. Sehabis berkata demikian, ia lantas melesat ke belakang bukit. Lim Tiang Hang yang berkepandaian tinggi, sudah tentu tidak merasa takut, maka ia lalu menggunakan ilmu nyait Li secepat kilat sudah menyusul dirinya Geok Bin Long Kun. Sebentar kemudian, kedua orang itu sudah tiba di satu tanah latar di bawah kaki bukit. giok Bin Long Kun mendadak hentikan kakinya dan berkata kepada Lim Tiang Hang dengan suara dingin. Memang benar seperti apa yang kau katakan, antara kau dengan aku di masa yang lampau memang tidak ada ganjalan apa, tapi kau tentunya tahu juga itu pepatah dari zaman Samkok, tiga negeri yang diucapkan oleh Chiu Jie, jenderal dan penasihat kerajaan Go yang berbunyi, kalau sudah ada Jie, Chiu Jie, mengapa lahir Liang, Cukat Liang atau Hong Beng? aku si orang Shichu apabila malam ini kalah di tanganmu, selanjutnya akan berlalu jauh ke daerah Biao Chiang, tidak akan berkelana lagi di dunia Kang Ou. Cuma kau juga jangan sungkan lagi. Jika kau yang kalah, hektometer. Barangkali lembah gunung ini akan merupakan tempat semayamu untuk selama-lamanya. Aku sedikit pun tidak akan memberi hati padamu. Lim Tiang Hang setelah mendengar keterangan tersebut, Hatinya tercekat. Kini ia telah mendapat kenyataan bahwa ia sedang berhadapan dengan satu pemuda yang berhati kejam dan ganas, maka ia lantas menjawab dengan suara nyaring dalam segala pertandingan. "Sudah tentu ada yang menang, dan yang kalah perlu apa?" Saudara mengucapkan perkataan yang begitu getas. "Segala sesuatunya aku sudah terangkan semuanya. Banyak bicara, tidak ada gunanya. Lebih baik lekas mulai." Di atas bukit busan ini, malam ini mungkin akan terjadi kejadian apa? Ia tidak memberikan kesempatan bagi Lim Tiang Hang untuk menjawab, lantas menyerang ke arah dada orang. Ia sejak kanak sudah dibawa oleh pulang ke dalam goa dan kemudian dididik ilmu silat oleh seorang gaib dari daerah Biao Chiang, maka ilmu silatnya sudah mempunyai dasar baik, kekuatan serangannya itu sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Lim Tiang Hang meskipun tidak senang atas sikap orang itu yang begitu jumawa, tetapi sebetulnya juga tidak suka tanpa sebab sesuatu mengadu jiwa. Maka ketika diserang ia lantas geser kakinya mengelakkan serangan tersebut. Sedikit pun tidak dibalasnya serangan tadi. Tapi di pihaknya Giok Bin Long Kun agitnya sudah tidak pedulikan sikap mengalahnya Lim Tiao Hang itu. Setelah keluarkan serangan yang pertama lalu disusulkan dengan serangan lain yang beruntun beberapa kali, bahkan setiap serangan diarahkan ke tempat yang berbahaya pada anggota badan pemuda itu. Serangannya itu berganti dan nampaknya aneh sekali. Semua itu telah terjadi tidak menurut tata tertib dari kebiasaan dalam pertempuran. Hingga mau tidak mau Lim Tiang Hang terus mundur berulang sampai lima enam tindak. Giok Bin Long Kun yang sudah dapat hawa, sikapnya semakin garang. Sambil ketawa bergelak ia lalu berkata, Tu Liong Kong Chu yang namanya begitu disohorkan orang dunia Kang Ong tidak taunya cuma punya kepandaian yang begitu saja. Ha titik Aku si orang si Chu hampir saja kena dikelabui dengan nama kosongmu. Haha," Sembari berkata, Tangannya terus gerakan melancarkan serangan beruntun sampai 18 kali. Mungkin anggapnya lawannya itu terlalu lemah. Maka pada serangan berikutnya ini dilakukan kurang gencar dan tanpa pikir dengan perhitungan lagi. Mendadak ia dengar suaranya Lim Tiang Hang yang berkata, kalau saudara Cu terusan mendesak dengan care begini aku terpaksa akan coba berlaku kurang ajar mendadak badannya kelihatan lompat melesat menyusup di antara serangan tangan Giok Bin Long Kun yang gencar tadi. Kedua tangannya nampak diulur dan ditarik kembali lalu balas menyerang laksana kilat. Cepatnya. Karena kala itu kekuatan tenaga dalamnya sudah tidak ada taranya, Buat dunia Kang Ou yang mampu menandingi kekuatannya barangkali cuma terbatas beberapa orang saja. Giok Bin Long Kun meskipun termasuk salah satu orang kuat dari tingkatan muda, tapi biar bagaimana masih belum mampu menyambuti kekuatan Lim Tiang Hang yang sudah tidak ada taranya itu. Dalam keadaan kaget dan ketakutan Giok Bin Long Kun mundur sejauh satu tombak lebih. Dengan biji matanya yang kelihatan kaget bercampur heran ditatapnya terus wajah Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang tak ada maksud mencelakakan orang muda itu, lantas berkata sambil menyoja, pertemuan antara kau dengan aku itu semua karena terjadi karena ada jodoh, perlu apa harus bertengkar? Bagaimana kalau kita mengikat tali persahabatan saja? Giok Bin Long pun setelah dikagetkan sedemikian rupa kini pikirannya mulai tenang kembali. Ketika mendengar perkataan Lim Tiang Hong, bukannya disambut dengan muka riang, sebaliknya malah cemberut kecut wajahnya, agaknya masih mendongkol dia, sambil ketawa menyengir berkata, kau tak usah pura. Aku si orang si cut tahu bahwa saat ini kekuatan tenaga dalamku masih belum mampu menandinginmu tapi ada satu hari pasti akan kuparani kau di mana saja untuk tebus kekalahanku hari ini. Sehabis mengucapkan perkataannya itu ia menatap wajahnya Lim Tiang Hang dengan rupa gemas. Lalu kabur meninggalkan tempat itu. Lim Tiang Hang yang tanpa sebab merasa telah menanam permusuhan, dalam hati merasa kurang enak. Pikirnya, orang yang ada di dunia Kang Ou kenapa? Begitu banyak yang sifatnya seperti orang ini. Aku tidak mau bertanding dengan dia, dia terus mendesak begitu rupa. Dan kalau kalah, lantas kabur setelah mengancam dan mendendam sakit hati. Dia rupanya tidak pikir, kalau aku yang kalah bagaimana? Tanda petik. Sendirian Lim Tiang Hang memikirkan tindak tanduk pemuda baju kuning tadi itu. Saat itu rembulan sudah muncul hingga keadaan di atas bukit nampak terang benderang. Setelah tertiup oleh angin gunung, Lim Tiang Hang merasa otaknya jernih kembali. Ia mendadak ingat bahwa di atas bukit mungkin ada kejadian apa. Bukankah tadi telinganya mendengar suara orang saling bentak? Maka tanpa beraya lagi lantas digerakannya kakinya, lari ke atas bukit. Hanya dengan beberapa kali gerakan saja ia sudah berada di belakangnya itu bangunan gedung yang amat mewah. Benar saja dugaannya, matanya yang jeli segera melihat di tengah lapangan yang siang tadi digunakan untuk menyambutnya, ada kelihatan beberapa bayangan, orang yang sedang bergerak. Sinar lampu menerangi tanah lapang tersebut, agaknya ada orang sedang melakukan pertempuran. Lim Tiang Hang yang berhati mulia merasa bahwa orang yang mengundang dirinya selagi orang itu berada dalam bahaya, kalau dibiarkan begitu saja dengan peluk tangan, tentu merasa malu terhadap sahabat yang mengundangnya itu. Setelah berpikir demikian ia lalu lompat melesat setinggi tujuh delapan tombak. Di tengah udara tangannya bergerak. Gedung yang begitu besar dan luas telah dapat dilampaui olehnya dan kemudian menukik turun tiba di lapangan tersebut. Pada ketika itu, di tengah lapangan sedang berlangsung satu pertempuran sengit. Pihak lawan yang datang cuma ada empat siok pertengahan umur. Kawanan padri itu kelihatannya bukan dari golongan orang jahat akan tetapi masing mempunyai kepandaian dan kekuatan sangat tinggi. Sedang di pihak orangnya Bukit Busan sudah ada tiga empat orang yang luka dan yang sedang bertempur. Saat itu, adalah Chit Seng Hong Xiong Yang Hong Xin Sin Li Hong Choo, dan Tiao Yang Hong Choo. Chit Seng Hong Choo Ye Pek Tu di dalam dua belas Hong Choo dari Bukit Busan itu terkenal karena kepandainya paling tinggi. Kelihatan saat itu Hong Choo yang tertua ini bertempur dengan laku tenang, sedang yang menjadi lawannya, kelihayan berimbang. Sin Li Hong Chu mahir dalam hal ilmu meringankan tubuh. Ini justru yang dapat membantu kekalahan tenaga dalamnya yang masih belum seimbang dengan lawannya. Sebaliknya dengan Giok Yang Hong Chu dan Tiau Yang Hong Tiu, keduanya perlahan kelihatan mulai keteter. Lim Tiang Hang lalu menduga, tidak sampai 10 jurus lagi pasti mereka akan terjungkal. Kedatangan Lim Tiang Hang itu seolah malaikat baru turun dari langit, membuat semua orang yang ada di situ pada kaget. Dan orang yang sedang bertempur, juga dikejutkan oleh melayangnya badan orang di luar dugaan mereka itu. Karenanya semua orang dengan tidak sadarkan diri sudah pada kendorkan serangannya. Menggunakan kesempatan tersebut, Lim Tiang Hang lantas berkata dengan suara nyaring, Harap berhenti sebentar, aku si orang Shilim datang. Suaranya itu dikeluarkan dengan menyebarkan kekuatan tenaga dalamnya melalui mulutnya, bisa bikin peka telinga setiap yang mendengarnya. Di pihak empat Hua Xiu itu, menduga kalau dua belas Hong dari Bukit Busan telah mendatangkan seorang kuat bagi pihak mereka, maka lalu pada tarik kembali serangan dan lantas mundur sampai delapan kaki. Buru pasang metu dan melihat yang baru datang itu, tapi ternyata cuma tampak satu orang yang masih terlalu muda usianya, hingga semuanya jadi tercengang. Adapun empat hosho yang datang malam itu, adalah empat hosho dari cabang persilatan Go Taipei. Mereka itu adalah Tai Chin, Tai Hui, Tai Kok dan Tai Klong. Semuanya mereka merupakan orang yang beribadah tinggi. Kedatangan mereka malam itu ke Bukit Busan dan sampai terjadinya pertempuran, sebetulnya adalah karena kesalahpahaman. Lim Tiang Hang yang melihat pertandingan berhenti, lalu berkata kepada Chit Seng Hong Chu sambil menyoja, Hong Chu, numpang tanya, apakah sebabnya sampai kalian kebentrok dengan empat siansu ini? Bolehkah Hong Chu memberi sedikit keterangan padaku? Chit Seng Hong mengawasi empat Hwasyo dari Ngergo Taisan itu sejenak, kemudian setelah menghela napas panjang berkata, urusan ini sebetulnya merupakan kesalahpahaman yang sangat besar. Tanda petik. Selanjutnya Hong Choo ini lantas menceritakan hal ihwalnya sampai terjadinya permusuhan dengan pihak Ngergo Taipei. Kiranya Hong Choo dari Bukit Busan, yakni Kiu Tiong Tian yang gelarnya terkenal dengan sebutan Pat Kua Chiang dahulu dengan Goan-Goan Tai Su dari Ngurgo Taipei pernah menjadi sahabat karib satu hari, dua orang itu dalam sebuah guha di atas gunung sama mendapatkan sejilid kitab yang bernama Hian-Hian Pit Kip mereka telah membaca isi dari kitab tersebut merasa sulit untuk dimengerti ternyata sangat dalam arti kata dalam kitab itu oleh karena kedua orang itu sama memegang pimpinan dari dua partai besar, tidak ada banyak waktu bersama mempelajari isi kitab tersebut. Maka lalu mereka mengadakan suatu perjanjian, dengan masing menyimpan dan mempelajari kitab itu dalam waktu tiga tahun secara bergiliran. Jadi, setiap tiga tahun kitab itu harus berpindah tangan. Kedua partai itu sampai sekarang selalu tenang tidak pernah timbulkan kejadian apapun. Tidak nyana, ketika tiba pada giliran kitab itu mesti dipelajari oleh pihaknya Bukit Busan, mendadak hilang lenyap tercuri penjahat. Barang tentu Hong Chu lantas turun gunung menyelidiki sebab kehilangan itu, tetapi usaha mereka ternyata sia-sia belaka. Sedang kala itu, giliran pihak Ngergo Taipei sudah sampai lagi. Chit Seng Hong Chu dalam keadaan tak berdaya dan putus asa mencoba memberi penjelasan dengan sebaiknya kepada pihak Ngo Taipei, dalam harapannya supaya urusan bisa ditunda sementara. Siapa tahu tunda punya tunda, satu tahun sudah berlalu. Dan kabar tiada datang ke Gunung Ngo tai San. Sudah barang tentu pihak itu merasa tidak senang, lantas diutus empat orang dari golongan tua untuk menanyakan urusan itu lagi. Siung Yang Hong Chu yang beradat berangasan, apalagi ketika memberi jawaban tentu akan tidak Memuaskan pihak lawan, begitulah sampai terjadinya pertikaian tersebut Lim Tiang Hang setelah mendengar penuturan itu, dalam otaknya mendadak terkilas kejadian masa lalunya ketika ia berada di Hang Hang Pit Kok Apa yang pernah dilihatnya? Di dalam sebuah gua ia melihat ada seorang Taoto dan seorang tua lain yang sudah pada mati dalam keadaan bergulat. Maka ia lantas putar badannya dan berjalan menghampiri empat padringgo Taipei itu, kemudian sambil menyoja berkata, dalam urusan kalian ini, aku yang rendah ada sedikit keterangan. Sukalah kiranya si Wiyai Siansu dengarkan keteranganku dan sementara hentikan pertikaian ini. Ayah Cinti yang lo segera membalas hormatnya si anak muda berkata, si Chu siapakah? Dan mengapa si Chu tahu hal ihwalnya urusan kami? Aku yang rendah adalah Lim Tiang Hong. Belum lama berselang, ketika aku masuk ke lembah Hang Hang Pai kebetulan melihat seorang tua dan seorang tawato. Keduanya mati dalam keadaan gulat. Kitab hian-hian pitkap kalian yang terhilang itu juga ada di. Sekitar mereka dalam keadaan hancur Cuma yang ketemu dua lembar, yang pun tidak sempurna Dua lembar sobekan kertas itu aku pungut, dan sudah kuserahkan kepada Sin Li Hong Chu Ai Chin Tiang Lob begitu mendengar nama Lim Tiang Hang nampak perubahan di wajahnya Dengan wajah nampak kaget mengawasi pemuda itu dan atas sampai ke bawah baru berkata, apa si Chu yang digelarkan orang Kang Ou sebagai Chu Liong Kong Chu itu? Pinceng sudah lama dengar namamu yang besar itu. Hanya, dalam urusan kami ini, hubungannya dengan keselamatan, runtuh atau bangunnya partai kami, ada erat sekali, tidak bisa dengan sepatah dua kata saja lantas bikin habis perkara, maka sebaiknya sukalah si Chu jauhi perkara ini. Aku yang rendah, Sebetulnya juga tidak suka turut terlibat dalam pertikaian kalian, tetapi karena diminta bantuanku oleh seseorang, aku rasa tidak boleh tidak harus memenuhi permintaannya. Lagipun kitab hian hian Pitkip itu sudah pernah kulihat dengan mechu kepala sendiri dalam keadaan hancur tak keruan. Dengan cara bagaimana kalian hendak suruh Hongcu dari bukit Bu San ini mencarikannya lagi maka anggapku, hal ini haraplah Sian Su sekalian pikirkan lagi masak. Tai Tong mendadak maju tindak, ia berkata dengan suaranya nyaring, apa yang Pin Cheng cari adalah Hong Chu dari Bukit Busan, dengan orang luar tidak ada sangkut pautnya. Malam ini jika tidak diserahkan kitab Hian Hian Pit Kip, sekalipun Kaisar sendiri-sendiri yang turut campur tangan, Go Taipei juga tidak bisa bikin habis begitu saja. Sin Li Hong Chu yang mendengar ucapan itu merasa sangat gusar, maka lalu nyeletuk, hektometer orang dari Bukit Busan, tidak nanti takut kepada kalian orang dari Nger Go Taipei. Menurut pikiranku, soal ini kebanyakan adalah kalian orang Go Taipei yang sengaja kirim orang untuk mencuri kitab itu, dan kemudian mencari setori dengan kami orang. Tai Tong gusar sekali dituduh demikian, maka ia lantas mementak dengan suara keras. Ngaco berbareng dengan itu, tangannya lantas diayun menghajar nona yang dianggapnya lancang mulut. Itu, Hwesio ini tenaga dalamnya kuat sekali, dengan serangannya yang ringan sekali sudah bukan main hebatnya. Tiba dari samping, ada samberan angin yang segera membuat musnah tanpa bekas serangan kuat yang dilancarkan oleh Tai Tong tadi kemudian disusul oleh bergeraknya Lim Tiang Hang yang menyela di tengah-tengah mereka. Ai Tong hatinya bercekat, diam lalu berpikir sungguh tidak nyana bocah ini betul ada mempunyai kekuatan tenaga i alam begitu hebat. Seketika itu lantas berkata sambil menyebut nama Buddha, orang luar paling baik jangan turut campur. Lim Tiang Hang saat itu sudah dibikin mendongkol dengan sikapnya Tai Tong yang amat congkak itu, maka lantas berkata sambil donggakan kepalanya, "Jikalau aku tidak menurut, akan dipandang sebagai komplotan yang menggelapkan Kitab Hian Hian Pitkip. Sudah tentu akan mendapat hukuman serupa. Di dalam Kitab Hian Hian Pitkip ada banyak ilmu kepandaian yang khusus untuk menjatuhkan ilmu. Kepandaiannya golongan Go Taipei, tapi oleh karena artinya terlalu dalam. Kedua partai itu meski sudah pelajari begitu banyak tahun, namun tidak seorang pun yang mengerti. D.A.A. kini telah hilang, apabila terjatuh dalam tangannya orang yang kenal barang, setelah berhasil mempelajari isinya, maka untuk selanjutnya buat partai Inggo Taipei sudah tidak bisa tak acap kaki lagi di dunia Kang o. Oleh karenanya? Maka Hwasyu itu tanpa memikirkan resikonya yang akan terjadi, yakni persengketaan antara dua partai, sudah bertekad bulat hendak minta kembali kita tersebut. Lim Tiang Hang yang mendengar ucapan kasarnya Taitong Hwasyu, alisnya lantas berdiri, dan berkata sambil ketawa, terhadap urusan ini aku yang rendah malam ini sudah pasti hendak campur tangan. Kalian ada mempunyai kepandaian apa boleh keluarkan saja kepadaku si orang si Lim. Setelah itu ia lantas berdiri tegak di tengah lapangan dengan sikapnya yang gagah. Karena sepatah perkataan saja telah membuat keadaan jadi runcing, suasana jadi tegang. Ai Tong Shio tiba tertawa bar dan berkata, "Pinceng tidak suka bertengkar mulut dengan kau." Satu bocah dari tingkatan muda sebetulnya, tapi kalau sudah pasti kau kata mau campur tangan, kalau tidak dikasih sendiri hajaran barangkali tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi kau si bocah. Sekonyong ia mengebutkan lengan jubahnya yang gembrongan, angin kuat menyambar keluar mengarah muka si anak muda. Lim Tiang Hang yang kala itu termaksud hendak menguji tingginya kepandaian empat Hwasyo dari Ngergo Taipei ini, sengaja tidak menyingkir maupun kelit, bahkan dengan menggunakan enam bagian tenaga murninya, dengan satu tangan menyambuti sambaran angin tersebut. Sebentar lalu terdengar suara benturan nyaring, kekuatan dua pihak ternyata berimbang. Lim Tiang Hang diam berkata kepada dirinya sendiri. Hwasyo dari Ngergo Taipei ini kiranya bukan cuma nama kosong belaka. Betul berarti juga kepandaiannya. Sebaliknya di pihak sana, Tai Tong jadi terkejut sekali. Sama sekali tak pernah ia menduga Kai Ao pemuda yang dihadapinya ini begitu hebat kepandaiannya sanggup menyambuti serangannya yang mengandung kekuatan tenaga dalam delapan bagian tapi saat itu ia sudah merasa terlanjur turun tangan yang sudah tentu tidak bisa ditarik kembali setengah jalan. Maka ia lantas berkata sambil menyebut nama Buddha, Tuliong Kong Chu, si Chu ternyata mempunyai nama betul nama berisi, harap sambuti lagi serangan pinceng selanjutnya. Jubahnya yang gedombrongan nampak berkibar, dengan kecepatan bagaikan kilat sekejap saja sudah melancarkan serangan sampai 21 kali. Hu ini tahu benar bahwa lawannya itu meskipun masih muda sekali usianya akan tetapi kepandaiannya tak bisa dibikin mainan. Maka lantas dikeluarkannya semua ilmu simpanan Go Taipei. Dalam waktu sekejapan cuma tertampak bayangannya yang tinggi besar berterbangan ke sana kemari. Sambaran angin dari serangannya tadi lantas menimbulkan suara gemuruh serta memikin dua meter persegi di sekitar tempat tersebut seolah dilanda angin pujuh yang menggulung dirinya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hang yang mendapat serangan demikian rupa, merasa kaget juga dalam hati. Lantas dikeluarkannya ilmu mengentengi tubuhnya, menggeser ke sana melompat kemari kelihatan bagai orang berterbangan, ia selalu mengikuti kemana arah angin itu menerjang. Kemudian dengan kera mendadak badannya tahu berada di luar lingkungan gulungan angin itu dan berseru dengan suara nyaring, Sian Su sekalian kalau benar ingin mendapat keputusan siapa yang lebih unggul paling baik semua maju berbareng saja supaya tak terbuang waktuku yang berguna. Tai Tong Huo Shio dengan kedudukannya sebagai Tiang Lo, apalagi dari tingkatan tua itu ia sudah mendapat nama baik, Melakukan serangan terhadap seorang dari tingkatan muda saja sudah merupakan suatu hal yang kurang pantas. Mana ada muka lagi kalau empat orang sekaligus mengerubuti satu anak muda? Maka seketika itu lantas membentak dengan suara gusar, "Kau jangan berlaku sombong! Kalau kau mampu, jatuhkan pinceng kau boleh buka mulut lagi!" Dan badannya melesat, mengayun tangannya lagi, kembali melancarkan serangannya. Kini yang terhebat barangkali. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar itu sudah tentu lebih seru dan lebih hebat. Hingga membuat Hong Chu yang menyaksikan pertempuran tersebut diam khawatir keselamatannya si pemuda. Akan tetapi ilmu meringankan tubuh Sam Sam pohoatnya Lim Tiang Hang sesungguhnya luar biasa aneh. Hanya terlihat badannya sedikit bergoyang, tahu sudah lepas dari incaran mecelawannya lawannya. Di belakang Tai Tong Huo ia berseru, kalau Sian Su sekalian tidak mau turun tangan sendiri, aku yang rendah terpaksa tidak akan sungkan lagi. Mendadak melompat lagi, menyerang Tai Chin Huo Xiu. Tai Chin yang diserang secara tiba, lalu kebaskan lengan jubahnya dan coba menotok Lim Tiang Hang yang tengah menerjangnya. Tetapi si pemuda kosan saat itu kelihatan berputaran badannya dengan gerakan sekaligus menyerampang Taihui dan Kat. Dengan demikian maka empat Shio itu lantas menjadi murka. Setelah masing pada menyebut nama Buddha, lalu ayun tangan masing melancarkan serangannya. Kali ini keempat Shio itu telah turun tangan berbareng, dalam arti kata lain, mengeroyok. Sudah tentu keadaan kini menjadi berlainan dengan yang tadi. Dalam waktu sekejapan saja tanah lapang itu lantas timbulkan debu yang mengulak ke atas, kelihatan bagai di situ diratai dengan air hujan, tiada tampak bayangan orang yang bertempur. Perbuatan Lim Tiang Hang yang amat berani itu benar menggelisahkan sekali hati orang yang menonton. Terutama bagi Sin Li Hong Chu, yang saat itu juga sudah hendak turut turun tangan. Tapi Chit Seng Hong Chu yang lebih dulu maklum, melihat pundaknya bergerak lantas tarik tangan adiknya ini, sambil bersenyum Seng To Ako ini berkata, dia berani menantang di kerubuti, tentu mempunyai andalan cukup. Sudah pasti juga tahu kalau dia akan dapat menundukkan lawannya. Tidak perlu kau begitu gelisah, tenang sajalah. Merah selebar wajah Hong Chu yang buncit ini. Sebetulnya ia terlalu memperhatikan pemuda cakap gagah itu, yang membuat hatinya khawatir sendiri. Tetapi setelah mendengar perkataan Toakonya, ia lantas ingat bahwa dulu pernah pemuda itu menundukkan banyak kawanan iblis, maka lantas tahu bahwa empat lawannya pemuda tersebut tidak bisa berbuat apa. Pada saat itu terdengar suara siulan panjang dari tengah kalangan, tangan Lim Tiang Hang berputar laksana titiran menerobos ke dalam serangannya empat hwasio lawannya. Seketika itu lantas terdengar suara benturan yang sangat hebat, lalu terbuka lowongan kira dua tombak persegi. Empat hwasyo dari Ngergo Taisan itu, karena hendak menjaga nama baik Ngergo Taipei mereka, masing sudah berusaha keluarkan kepandaian dan kekuatan sendiri yang telah dilatih dan dipupuk puluhan tahun lamanya, maka serangan mereka hebat luar biasa. Lagi pula empat orang itu merupakan empat serangkai yang bekerja sama dengan baik hingga sudah dapat ditembus musuhnya. Untung yang dikepung oleh. Mereka kali itu adalah Chu Liong jikalau orang lain benar tidak akan sanggup menghadapi. Lim Tiang Hang yang dikepung dan diserang hebat oleh empat orang tua itu, semangatnya bangun. Sebab dengan care itu ia baru bisa bertempur secara berani dan banyak dapatkan kesempatan untuk menggunakan seluruh kepandaian. Tapi pun dengan care demikian, apabila kesalahan tangan, akan lantas membawa bencana bagi dirinya sendiri. Karena ia mempunyai kepandaian capcai dari berbagai golongan, pikirnya dengan care bertempur demikian, baru dapat menguji kepandaian dan mengoreksi diri sendiri. Pertempuran itu makin lama berlangsung makin sengit. Sebentar saja, lima orang itu sudah terbungkus oleh debu yang mengepul tinggi, tidak kelihatan bayangan orangnya. Dua belas Hongcu dari Bukit Busan pada buka lebar match mereka dengan perasaan tegang bercampur khawatir mengikuti segala perubahan yang terjadi dalam medan pertempuran. Sebab, pertempuran itu ada sangkut pautnya dengan keselamatan dan nama baik partai bukit. Busan di kemudian hari. Perhatian mereka begitu besarnya jika dibanding dengan seandainya mereka turun tangan sendiri. Jurus, jurus dalam waktu sekejap saja sudah dilalui, tiba. Dalam medan pertempuran terdengar dua kali suara nyaring, sedang yang bertempur lantas nampak pada pencarkan diri. Ai Hang dan Taika kedua-duanya nampak pada menekap dada masing dan pada mundur kaki. Sedang Lim Tiang Hang sudah melesat keluar dari kalangan seolah-olah meluncurnya anak panah dan kemudian melayang turun di luar kalangan sejauh kira satu tombak, dengan sikapnya yang tenang mengawasi lawannya yang terluka. Ai Chin dan Tai Hui melihat kedua sutrenya terluka, tidak berani melanjutkan pertempuran lagi, lantas memburu ke depan kedua sutrenya dan menanya dengan suara perlahan, e, bagaimana dengan luka kalian? Tai Tong gelengkan kepalanya, tidak menjawab, dari mulutnya lantas muntahkan darah hitam. Tai Chin tahu bahwa Seng Sute ini lukanya tidak ringan, wajahnya berubah seketika, dengan cepat, ia balikan badannya, sepasang matu nampak sangat beringas, kemudian dengan sikap bengis ia berkata kepada Lim Tiang Hong, bangsa cilik. Kau sungguh kejam. Tai Chin dan Tai Hui sebetulnya ada Huo yang beribadah tinggi, Malam itu, karena menyaksikan kedua sutrainya terluka parah telah berubah sikapnya yang bisa berlaku tenang, hingga dapat mengeluarkan perkataan agak kasar. Dengan penahawa amarah, kedua-duanya geser maju kakinya, perlahan menghampiri Lim Tiong Hong. Suasana menampak semakin gawat. Orang yang menyaksikan pertempuran itu semua mengerti bahwa pertempuran itu, apabila dilanjutkan pasti akan lebih hebat dari yang duluan. Chit Seng Hong Chu kerutkan keningnya, sedang Sin Li Hong Chu yang selalu perhatikan keselamatannya Lim Tiang Hong, dengan tanpa sadar sudah mendekati dirinya anak muda itu. Selagi suasana sangat kritis itu, dari jauh tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha, Onmi Hout. Tai Chin, tidak boleh kau turun tangan secara sembarangan. Tanda petik. Seorang Hoshio tua yang berbadan tinggi besar dan berjubah gerombongan, dengan pengiringnya Hoshio kecil, seolah-olah terbang datang memburu medan pertempuran. Tai Chin dan Tai Hui ketika mendengar suara itu, wajahnya segera berubah menjadi sangat menghormat. Sambil taruh kedua tangannya di atas dadanya, mereka sendiri dengan tundukan kepala, tidak berani angkat mukanya. Padri tua itu begitu tiba di kalangan, Matanya lantas menyapu semua orang yang ada di situ kemudian baru berkata Sambi merangkapkan kedua tangannya, siapakah ada Chit Seng Hong Chu o Chu? lalu maju ke depan, Sambi menyeja membalas hormat ia menjawab, Te adalah Ho bukankah Tai Su ini adalah Kha Etek Tai Su benar adalah Kha Etek, Chiang Bun Jin Dari. Go Taipei jawabnya etek Traisu sambil bersenyum kemudian ia anggukan kepala dan berkata kepada Lim Tiang Hong, Xiao si Sichu ini siapakah namanya yang mulia? Saat itu, Lim Tiang Hong justru menghampiri Hwa Xiao tua itu dengan tindakan lebar. Ketika ditanya, ia lantas menjawab sambil membungkukan badan, Bo E bernama Lim Tiang Hong. Tanda petik. etek Taisu mendadak membuka lebar, Sepasang matanya, mengawasi Lim Tiang Hang sejenak kemudian, tiba ia menanya ada seorang bernama Lim Tian San dengan nama gelarnya Holok Syu Yusu, apakah si Cuk kenal? Lim Tiang Hang gelengkan kepala, untuk menyatakan bahwa ia tidak kenal orang itu. KH Etek Taisu tiba menghela napas panjang dan berkata, Lim Tai Hiap itu kabarnya pergi ke Gunung Dewa. Tapi lantas tidak ada kabar ceritanya lagi. Sekarang setelah lolap melihat si yang wajahnya mirip sekali dengan Lim Tai Hiap itu, seolah-olah lolap bertemu dengan kenalan lama. Ah! Perkataannya pada beribadat ini agak mengherankan semua orang yang mendengarkannya. Karena begitu tiba di lapangan, ia tidak mengurus persoalan pokok yang menjadi garap pertikaian antara kedua partai itu, sebaliknya menanya hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal penting itu, malahan ia lantas mengucurkan air mata, mengenangkan sahabat lamanya. Lim Tiang Hang setelah mendengar perkataan KH etek Taisu, hatinya tergoncang keras, ia segera menanya, Taisu boleh bo ampoe numpang tanya, Lim Tai Hiap yang Taisu maksudkan apakah dia itu adalah orang penduduk kota Lok Yang? Orang itu kabarnya pada tahun berselang karena mendapat selembar gambar petanya gunung dewa, lantas pergi ke tempat tersebut, tapi sehingga sekarang masih belum ada kabar ceritanya. Betul adalah orang itu yang lolap maksudkan jawabnya etek Traisu sambil langgukan kepala. Lim Tiang Hang berpikir keras memikirkan soal tersebut. Ia merasa bahwa Lim Tian San yang ditanyakan oleh KH Etek Tai Sustu, pasti adalah ayahnya sendiri. Sejak ia terjunkan diri di kalangan Kang Ou selama tahun ini, malam itu baru mendapat kabar yang sebenarnya tentang diri ayahnya. Tidak heran kalau seketika itu hatinya lantas tergoncang keras, air matanya hampir saja mengalir keluar. Tapi ia ada seorang berhati baja, tidak gampang mengucurkan air mata di hadapan orang banyak maka ia tahan jangan sampai air matanya mengalir keluar Kh Etek Taisu ada seorang yang sudah banyak makan asam semua perubahan atas dirinya anak muda itu sudah dapat dilihat olehnya hingga diam hatinya berpikir apakah bocah ini ada anaknya Lim Tiansan Ia sendiri dengan Lim Tiansan sebetulnya ada merupakan sahabat karib tapi saat itu ia tidak mau memecahkan rahasia tersebut, hanya berkata dengan suara hambar, Lim Tai Hiap ada seorang yang besar rezekinya, lagi pula mempunyai kepandaian ilmu silat yang patut dibanggakan, menurut perhitungan lolap, tidak nanti ia bisa mendapat bahaya. Lim Tiang Hang yang mendengar ucapan tersebut, masih saja berdiri menjublek di tempatnya, tidak berkata apa. KHN Tak Taisu merasa bahwa pada saat itu bukan pada tempatnya untuk membicarakan persoalannya Lim Tian San lebih lanjut, maka lantas salihkan pembicaraannya ke lain soal. Ia berpaling dan berkata kepada Chit Seng Hong Chu sambil rangkapkan kedua tangannya, dengan care bagaimana sebetulnya kitab Hian Hian Pit Kip itu telah hilang? Harap si Chu suka menjelaskan dengan sejujurnya. Chit Seng Hong Chu kembali menuturkan hal ihwal tentang hilangnya kitab itu dan dari tangannya Sin Li Hong Chu ia minta itu dua helai sobekan kitab yang sudah hancur, lalu diangsurkan kehadapannya e. Tai Taisu. Tentang kitab Hian Hian Pit Kip itu, e. Tai Taisu pernah menyimpan dan mempelajari sendiri, sudah tentu begitu melihat segera mengenali. Ia tundukkan kepala untuk berpikir, mendadak ia angkat kepalanya menanya kepada Lim Tiang Hong. Apakah Lim Xiao Hiap masih ingat, bagaimana bentuk dan rupanya itu ta'oto yang Xiao Hiap ketemukan di dalam goa di lembah Hang Hang Pitkok dalam keadaan sudah tidak benua? Lim Tiang Hang yang saat itu sudah mulai tenang kembali pikirannya, lantas maju dan menjawab Tao To itu wajahnya kasar, di batok kepalanya ada tanda cap dari emas. Di belakang telinga kanannya ada terdapat tanda bekas bacokan sepanjang kirat "Kalau begitu," kata KHET Kaisu, "dalam persoalan ini yang bertanggung jawab bukan semuanya harus dibebankan kepada pihaknya Bukit Busan. Kita sendiri juga harus turut tanggung jawab. Sebab Tao To itu adalah murid murtad partai kami bernama Fo Cheng." Dulu, ketika kitab itu tiba, giliran pihak kami yang menyimpan jahanam itu memang sudah pernah putar otak untuk mencurinya. Tapi, lolaps yang sudah dapat menebak jalan pikirannya, maka usahanya itu berhasil hingga selanjutnya dia turun tangan. Ketika kitab itu tiba, gilirannya pihak partai Bukit Busan yang menyimpan sekarang, karena semua itu sudah terjadi, menyesal juga sudah terlambat. Masih untung kitab itu sudah rusak hingga tidak membawa pengaruh apa bagi dunia Kang Ou, maka apa perlunya lagi oleh karena soal kecil saja lantas membuat rusak perhubungan kedua partai yang selama itu telah kita pupuk dengan baik. Sehabis berkata, ia lalu menjura kepada Chit Seng Hong Chu seraya berkata, urusan malam ini masing ada salahnya. Lolap di sini mewakili pihak Gergo Taipei menghaturkan maaf sebesar-besarnya kepada Hong Chu. Dan sekarang urusan ini kita bikin habis sampai di sini saja. Semua terserah kepada Taisu. Bo Ampoi selalu menurut saja jawabnya Chit Seng Hong Chu sambil membalas hormat. Tai Taisu dengan wajah penuh welas asih berkata kepada Lim Tiang Hong, "Di lain hari apabila si Chu ada waktu, Harap suka datang ke kelenteng Fohian Xian Xie di Gunung Gou Taisan. Kalau ada tempo bo am pasti akan berkinjung ke kelenteng Taisu untuk menerima nasihat yang berharga. Jawab Lim Tiang Hang dengan sikap menghormat. etek Taisu dengan tidak banyak bicara lagi, lantas berkata kepada Taichin berempat, "Mari kita pulang." Setelah itu, tubuhnya yang tinggi besar nampak bergerak Sebentar kemudian sudah menghilang di tempat gelap. Suatu keonaran besar, akhirnya telah dibikin beres secara memuaskan. Chit Seng Hong Chu dengan perasaan penuh terima kasih, berjalan menghampiri Lim Tiang Hang untuk menyatakan terima kasihnya. Sin Li Hong Chu juga dengan paras berseri-seri dan dengan pandangan mata yang mengandung arti, berkata kepada Lim Tiang Hong, kita sudah repot satu malaman, kau tentunya juga sudah letih sekali. Mari kita lekas pulang mengaso. Semua perhatian dan perasaan si Nona telah tercakup dalam perkataannya yang singkat itu. Akan tetapi, Lim Tiang Hang sedikit pun tidak dibikin tergerak hatinya oleh perkataan yang lemah lembut itu, ia hanya menjawab sambil ketawa hambar, terima kasih, aku masih belum merasa letih. Sekarang, karena aku masih ada banyak soal penting yang harus diselesaikan, maka aku pikir hendak minta diri saja. Lain waktu, apabila ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Ia tidak menantikan dua Hongcu itu menjawab, "Orangnya sudah lompat melesat setinggi tombak setelah berputaran saja naik di tengah udara, lalu melayang turun meninggalkan bukit Busan." Perbuatannya Lini Tiang Hang itu, sebetulnya di luar dugaan Sin Li Hong maka untuk sekian lamanya ia berdiri menjublek di tempatnya, lama tidak bisa membuka mulut. chip Seng Hong dapat menebak isi hatinya adik seperguruannya, maka lalu maju menghampiri dan menepok pundaknya seraya berkata, pemuda itu mempunyai sifat seorang kesatria, kepandaian ilmu silatnya sukar dijajaki, benar merupakan naganya manusia. Di kemudian hari apabila ada jodoh, aku ingin sekali mengikat tali persahabatan dengannya. Sin Li Hong Chu menghela nafas panjang dengan perasaan sedih, atas perkataan toakonya ia tidak menjawab apa, pada saat itu, hatinya dirasakan kosong melompong. Sejak masih kanak ia sudah dimanja oleh ayahnya. Dalam usianya yang sangat muda sekali sudah menyabet kedudukan Hang Chu. Sejak berkelana di dunia Kang Ou, belum pernah mengalami kesulitan, juga tidak pernah mengalami kegagalan atau kekalahan dari musuhnya, sehingga menjadi seorang yang berada tinggi, angkuh dan dingin. Biasanya suka tidak pandang mata atau memperlakukan tidak pantas terhadap pemuda yang ingin berkenalan padanya, sehingga merupakan bunga mawar yang sedap dipandang, tapi sukar dipetik. Apa mau sejak ia berjumpa dan sehingga berkenalan dengan Lim Tiang Hong, perasaan dan cintanya telah ditumplekan kepada dirinya anak muda gagah itu. Hanya apa yang dibuat sesalan, ialah Lim Tiang Hong tidak seperti pemuda biasanya, yang kebanyakan gemar dengan paras cantik. Pemuda gagah itu terhadap kawan wanita yang mana saja diperlakukan sama rata, tidak pilih kasih. Ia selalu jauhkan diri jangan sampai menjadi tawanannya kawan wanita. Sebab dalam alam pikirannya yang paling berat adalah menerima budinya seorang wanita. Maka dari itu setelah urusan di bukit Busan itu selesai, ia juga lantas pamitan kepada tuan rumahnya. Xinli Hongcu lama sekali dalam keadaan termenung, baru kembali ke kamarnya. Bab 26. Mari kita mengikuti perjalanannya Lim Tiang Hong. Pemuda itu setelah meninggalkan Bukit Busan, segera balik menuju ke kota Kim Ieng. Berita yang ia dapatkan dari mulutnya Kha Etek Taisu, ia hendak menanyakan kepada Sin Soan Cukat dan si pengemis Matu Satu, apakah benar bahwa Holok Siu Sulim San itu adalah ayahnya sendiri atau bukan? Sebab jika soal ini sudah dapat dibuktikan, maka teka teki yang mengenai dirinya, lantas menjadi terang. Tidak nyana ketika ia baru saja tiba di pintu kota, mendadak ada seseorang yang menghadang dirinya, dan sambil menuding orang itu memaki padanya, Lim Tiang Hong, tadinya aku kira kau ada muridnya golongan orang baik, hingga aku pandang kau sebagai manusia baik juga. Tidak taunya perbuatanmu ada begitu rendah daripada binatang. Lim Tiang Hong melengak, karena orang yang menegur padanya itu ternyata adalah Hang Guat Kongcu dari Toho Aju. Ia lalu balas menyoja sambil kerutkan keningnya, kita sudah berjanji dalam waktu satu tahun, kita nanti saling bertemu lagi. Mengapa kau sekarang mencari setori denganku? Perjanjian mengadakan pertandingan ilmu silat adalah urusan antara kita berdua, tapi hari ini aku mencari kau, soalnya adalah lain. Hektometer dahulu, ketika untuk pertama kali aku bertemu dengan kau, aku merasakan seperti orang baik, tidak nyana perbuatanmu, ternyata ada begitu rendah. Lim Tiang Hang yang dihujani tuduhan keji terus-terusan, dalam hati merasa sangat mendongkol, maka lantas menjawab dengan perasaan agak gusar, aku si orang silim selamanya suka berlaku terus terang, tidak suka main sembunyian, juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak patut diketahui orang. Kalau kau masih mengucapkan perkataan kotor serta menuduh orang secara keji demikian, Aku nanti akan berlaku tidak sungkan lagi terhadapmu. Hang Guat Kong Iju dongakan kepala dan ketawa bergelakau rupanya hendak cuci tangan. Jikalau aku tidak ada mempunyai bukti, tidak nanti aku mencari kau. Di sini bukan tempatnya untuk bicara, mari kita cari tempat yang agak sepi. Dengan tanpa banyak rewel, ia lantas tarik tangannya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong diam. Merasa heran atas perbuatannya Tongcu itu, hingga dia menanya kepada dirinya sendiri, ada apa sebetulnya? Mengapa nampaknya dia begitu serius? Tak mendapat jawaban pertanyaan itu, ia lalu mengikuti Beng Guat Kongcu. Mereka berjalan terus sampai keluar kota begitu tiba di salah satu tempat yang agak sunyi keadaannya, lantas Hang Guat Kongcu mencari sebuah batu besar yang agak bersih, lalu berduduk di atasnya dan kemudian berkata, kau duduklah, mari kita omong secara tenang. Dengan otak penuh tanda tanya Lim Tiang Hang duduk di depannya Kong Chu itu, sambil pentang lebar kedua matanya, ia mengawasi padanya. Hang buat Kong Chu dehem sebentar, kemudian berkata dengan perlahan, ada seorang pendekar wanita bernama Heng Hai Kowalon, apakah kau kenal padanya? Lim Tiang Hang terkejut, dengan perasaan cemas ia menjawab, dia adalah suciku, sekarang berada di mana? Aku justru mencari padanya. Mula kau acak dan kemudian kau buang begitu saja. Sesudah kau permainkan dengan lantas kau anggap. Habis perkara. Apa perlunya kau masih mencarinya itu adalah serentetan katanya Hang Guat Kong Chu sambil ketawa panjang. Kau ngaco belo. Aku si orang Shilim ada seorang laki sejati tidak bisa melakukan perbuatan terkutuk seperti itu sekarang adalah Lim Tiang Hong, yang sengit mengucapkan katanya. Menurut perkataanmu ini, apa dia sengaja menuduhmu? Kehormatan seorang gadis umumnya dipandang lebih penting daripada jiwanya sendiri. Apalagi dia adalah seorang dari golongan orang baik. Pikirku, betapa rendah sekalipun martabatnya juga tidak mau memberi pengakuan yang berarti merusak nama baiknya sendiri," kata Hang Wat Kongcu lagi, dingin, dan kemudian mendadak bangkit berdiri, berkata pula dengan suara keras, "Hari ini, jikalau kau tidak memberi penjelasan dalam urusan aku selamanya, tidak mau mengerti terhadapmu."